Dan kalau itu diterjemahkan ke beras, kira-kira jadinya 65%. Rendah sekali kapasitas produksi kita per hektar. Nah, padahal potensi dia sebetulnya kalau dikerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang dilakukan di negara lain, ini harusnya bisa 10 ton per hektar per tahun dari dua musim beras. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah bebas nih dengan memanfaatkan ini saja. Dan di mana ini? Ya, ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya. Nah, argumentasi yang saya mau bangun juga, bayangkan ini ada 45-50 juta petani dan rata-rata kepemilikan sepertiga hektar. Ya, dengan angka ini, coba ini dikali 3, ya, 22,5 juta orang, ya. Sementara pekerjaannya 45-50. Artinya ada 20-25 juta pekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki lahan. Ya. Ini implikasinya, mereka ini penghasilannya rendah. Nanti data statistiknya juga akan kita lihat. Nah, kalau kita lihat lagi segmentasi dari lahan di luar Jawa yang masih dikategorikan baik itu, kenapa ini menjadi signifikan bagi saya? Jawa itu pekerjanya dibagi untuk pertanian dan perkebunan. Di luar Jawa. Di Jawa, perkebunan hampir tidak ada. Jadi pekerja petani di Jawa itu fokus di pertanian. Di luar Jawa, terutama Sumatera, itu ada kebun-kebun yang masih mereka berebut tenaga kerja. Jadi kadang-kala saya sendiri sering melihat itu, tanaman pertanian tidak bisa dipanen karena nggak ada orang. Ya. Nah, itu salah satu penyebab juga turunnya produktivitas pangan kita. Jadi 2,5 juta hektar itu ada di Sumatera, ya, di Kalimantan, lihat ini jumlahnya besar, Sulawesi. Ya. Nah, kalau ini jadi fokus bagi kita untuk mekanisasi, sebelum kita bicara Jawa, ya, 60% dari sini adalah datar misalnya, ya, berarti ada sekitar 1,5 juta hektar. Itu dahsyat sebetulnya kalau kita mulai dari titik itu. Jadi saya coba susun argumentasinya, bahwa ada lahan yang cocok dengan mekanisasi, ada daerah di mana jumlah orang tidak mencukupi untuk bekerja memenuhi mengolah lahan dalam jumlah besar, tapi kita tidak lakukan mekanisasi. Ya, bayangkan kalau nanti saya tunjukkan filmnya, 5 hektar itu di Jepang dikelola oleh 3 orang. Nah, kalau angka 1,5 juta hektar ini dikelola masing-masing 5 hektar oleh 3 orang, itu hanya 900 ribu orang. Argumentasi yang akan dibangun oleh banyak pihak adalah kamu menelantarkan tenaga kerja produktif dengan mekanisasi. Dan ini yang selalu terjadi. Nah, kita nanti berbicara bagaimana melakukan migrasi orang-orang ini ke sektor lain di mana masih terkait dengan pertanian dan dia tidak perlu bermigrasi jauh-jauh. Ya, yang menjadi masalah kalau kita lihat di masa lalu, ya, di zaman kolonial, orang dari Pulau Jawa dibawa ke luar Jawa untuk bekerja di pertanian. Ya. Di masa kita merdeka, orang-orang dari luar Jawa, terutama yang mempunyai kecerdasan baik, itu lari ke Jawa. Salah satunya bapak saya. Ini ya. Jadi yang tinggal di daerah itu, ya otomatis yang tidak mampu bersaing. Dan itu yang menyebabkan sekarang daerah-daerah semakin terkikis kemampuannya bersaing. Ya. Nah, jadi data ini nanti kita bisa bahas, diskusikan ini. Yang jelas Jawa itu dominan. Walaupun di sini dibilang kekurangan lahan, ternyata tidak. Bayangkan kalau ini lahan ini dikelola dengan baik, harusnya masih bisa. Ya, harusnya masih bisa kita dengan mudah mengatakan nggak perlu keluar negeri gitu. Angka ini nyata sekali. Okay.
Ini saya pakai analisis berikutnya ya. Kehandalan data luas ya dan distribusi lahan membuat menganalisis kebijakan agak sulit. Tetapi seandainya pun kita tidak perdebatkan selisih 900 ribu hektar di sini, ya kita bisa simpulkan dari 4 juta hektar ini kalau dikelola dengan baik rata-rata 10 ton beras per hektar per tahun itu sudah lebih dari cukup untuk memasok Indonesia. Ya, kita bicara hanya 4 juta hektar. Nah, tinggal bagaimana mengelola dia didistribusikan di wilayah Indonesia yang luas ini. Ya. Maksudnya beras. Kita bicara beras dulu, tetapi pada saat yang sama juga harap diingat lahan-lahan ini di musim dia tidak tanam padi, dia ditanam yang lain. Ya. Contoh di Brebes. Kalau Brebes lagi tanam padi, harga cabai naik. Ini Mas Hartono nanti ngomong. Ya, pada waktu mereka tanam cabai dan bawang bersamaan dan tidak banjir, tidak ada serangan hama, bawang merah dan cabai merah itu harganya luar biasa murah. Seluruh dunia akan paling murah di Indonesia. Apa yang terjadi sekarang itu gejala kerusakan akibat banjir di bulan-bulan Desember sampai Februari. Dan itu yang kita alami sekarang, sebetulnya. Ya. Nah, timun juga, kalau kita perhatikan lagi, di bulan Juli, itu harga timun itu 500 perak. Nanti bisa dilihat di data Paskomnas, 500 perak, nggak nyampe 1000. Tapi coba dia di bulan Desember, Januari, itu harganya tinggi. Karena apa? Semua tanah dipakai untuk hampir semua tanah dipakai untuk tanam padi. Jadi lahan-lahan yang tadinya dipakai untuk hortikultura beralih. Nah, seharusnya kebijakan kita tidak begitu. Ya, perencanaan produksi itu dilakukan sepanjang tahun, jangan lagi musiman. Sebab apa yang diceritakan oleh Mas Hartono waktu itu adalah petani nggak tahu siapa lagi yang tanam. Ya, yang memasok pasar itu, ya. Nah, kondisinya ya dia spekulasi, dia bisa berangkatkan barangnya, tapi sampai di pasar harganya nggak ada, jatuh. Nah, bagaimana kita memutus siklus yang dari tahun ke tahun terjadi terus begini, ya, memiskinkan petani dan itu indeks pertukaran petani bulan lalu itu turun, ya. Dan coba kita lihat lagi data GDP ya dari yang dikatakan tadi 45 sampai 50 juta petani itu dibilang data 2012 hanya 14,4% GDP. Jadi mereka itu menyumbangkan 40% tenaga kerja tapi kontribusinya pada GDP hanya 14,4%. Bisa dibayangkan betapa rendahnya penghasilan petani kita. Dan kalau diterjemahkan ini 14,4% ini terhadap GDP sumber BPS ini, ya dibagikan dengan 50 juta orang, rata-rata pendapatan per kapita di sana 23,7 juta rupiah per tahun. Dan kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional 33 juta. Ya. Ada 10 juta selisihnya di bawah penghasilan rata-rata nasional. Dan di dalam situ ada 20 sampai 25 juta orang yang bekerja tanpa punya tanah. Berapa lagi penghasilannya? Dan ini yang sering kali dalam perdebatan-perdebatan perbincangan kita mengatakan Indonesia itu miskin. Kalau angka 23 ini, di bawahnya ini masih ada 20 sekian juta orang yang tidak punya tanah, bayangkan ini angkanya berapa. Ya. Nah, dibilang indeks gini dan macam-macam, ya angkanya bisa dilihat di sini sebetulnya. Ya. Nah, dan data terakhir juga saya lihat ini adalah 37 juta dari 118 juta orang angkatan kerja kita itu
bekerja sendiri dan terlibat dengan keluarga. Sebagian besar di sini adalah terkait dengan pertanian. Ya. Jadi dalam kondisi begini, wajarkah kita mengatakan investasi di luar negeri untuk pertanian? Ya, lahan tersedia, teknologi belum kita pakai, kita mengatakan mari investasi di luar negeri. Menurut saya sangat tidak wajar. Ya. Argumentasinya bisa kita bangun lebih kuat dari situ. Ini mau kemana ini? Dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang. Nah, saya coba bandingkan tadi angka-angka yang saya katakan bahwa untuk 5 hektar diperlukan 3 orang. Saya coba buka beberapa file di sini ya. Saya mau bandingkan kita dengan pengalaman di Jepang ya. Mudah-mudahan Indonesia satu saat bisa sampai ke titik ini ya. Saya akan percepat. Ya, ini di musim semi Jepang mulai bertani. Ya. Nah, bandingkan cara mereka bertani. Tanah di Indonesia ditraktor dalam kondisi basah. Di sana dilakukan dengan kondisi kering. Artinya apa? Ya, unsur hara di tanah itu tidak lari. Ya. Saya bisa percepat ini. Ya. Nah, perhatikan di sini. Sekali jalan dia langsung datar. Beda dengan pertanian kita yang traktornya muter-muter tanahnya gundukan-gundukan. Nah, kalau mau ditanam seperti apa itu? Nah, ini bisa dilihat. Berapa orang yang bekerja? Hanya 2. Ini seorang ibu. Ya, bahwa teknologi itu bisa dipakai sehingga seorang ibu pun mampu mengelola sawah dalam cakupan yang luas. Jadi ada teknik bertani yang berbeda dengan kita. Kalau kita mau menggunakan traktor, saya mau tunjukkan lagi bagaimana mereka mengairi sawah dan membenahi pematang. Sebab di Jepang itu hanya satu musim ya, mulai di musim semi. Ini layanan mereka. Nah, perhatikan di sini bagaimana mereka membersihkan pematang-pematang sawah. Traktor yang sama, hanya alatnya diubah, implementnya berbeda. Inikah yang dimaksud dengan pertanyaan itu urusan IPB atau ini urusan Institut Teknologi? Bandung. Bandung ya. Ada aset nih. Ya. Coba diperhatikan, dalam waktu sebentar saja pematang itu bisa padat dan bersih dari rumput. Dan ini nanti adalah menjadi tempat saluran buang, ya, untuk menurunkan permukaan air. Ya. Nah, saya mau tunjukkan di sini bagaimana mereka melakukan irigasi. Lihat ya, ini sudah jadi pematangnya. Nah, berikutnya mereka menggunakan sistem irigasi tertutup. Jadi satu bidang tanah itu dipasok dengan jumlah air yang tertentu. Kita enggak, buka aja saluran. Berapa jam itu terjadi enggak tahu. Ya, ini bisa dilengkapi dengan flow meter, ya, untuk membatasi air. Sebab air itu adalah sumber daya yang saat ini dibuang percuma. Tetapi kita satu saat mengundurkan itu bahkan bisa lebih mahal daripada minyak karena terkait dengan makanan. Bayangkan ini ya, baru masuk, ini belum terairi. Ya. Nah, kalau jurusan sipil jangan lagi bangun sistem irigasi tertutup. Irigasi terbuka. Lihat, dia hanya paddling begini,
meratakan tanah sebelum ditangani, satu kali jalan, berapa orang yang bekerja? Ya. Tadi saya generous itu ngasih 5 hektar itu dikelola oleh 3 orang. Dari tadi film yang kita lihat hanya 2 orang. Ya. Dan ini lihat di sebelahnya ini rumah seperti apa? Rumahnya dia. Ya, rumah petani. Ya, bisa kita lihat. Bedakan dengan petani kita. Sebab kalau 5 hektar itu dikelola oleh 3 orang, berapa penghasilannya? Ya, dengan kita yang hanya 1/3 hektar per orang dan masih banyak sekali 20 sampai 25 juta orang bekerja di bidang pertanian itu tidak punya lahan. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kita bicara puluhan juta hektar di Indonesia terdegradasi dan menjadi wilayah konflik. Nanti kita kalau ada waktu bisa bicarakan itu. Ya. Ini satu orang ya. Dan kalau argumentasi yang saya sering dengar bahwa permukaan lumpurnya itu tidak merata, ini juga kelihatan ini. Ya, ini lebih rendah daripada ini. Ya. Di sana disuplai oleh pemerintah. Ya, di Indonesia juga, tapi tahun ini coba jalan-jalan cari traktor tangan kalau masih ada. Semua sudah dibooking oleh para calon bupati wali kota. Sebab tahun ini mereka berkampanye dan membagi-bagikan itu. Ya. Nah ini jelas ya. Jadi saya coba putarkan membangun argumentasi kita ya. Ini, nah ini lagi untuk menunjukkan bahwa orang-orang teknologi sangat diperlukan untuk modernisasi pertanian kita. Modernisasi harus pakai teknologi. Ya, ini bayangkan, ini bibit padi yang mau ditanam. Ini adalah rak atau nampan di mana dia akan disemai. Ya. Perhatikan bagaimana situasi pabrik penyemaian ini yang begitu bersih. Ya, mereka menjaga dari kontaminasi. Ya. Dan kalau ini dilakukan di Indonesia, industri-industri yang mengitari pertanian itu akan tumbuh juga. Ya, ini distandarkan ukurannya dan jutaan akan diproduksi. Ini dikasih tanah, ya. Dikasih air, ya. Nah, di bawah ini tanahnya kan. Jadi dikasih, ini sudah dihitung unsur haranya untuk pertumbuhan bibit. Ya. Saya mau putar film ini lengkap supaya terlihat bahwa berapa jumlah orangnya? Satu orang di sini. Ya. Dan ini satu wilayah di Jepang itu hanya diurusin oleh beberapa orang untuk persemaiannya. Kalau kita menyemai, coba dilihat di Indonesia, bandingkan. Ya. Ini dikasih air, dibasahkan dulu, ya. Jadi dikasih tanah, dibasahkan, ya. Kemudian dituang bibitnya, benihnya, ditutup lagi, baru dia siap untuk disemai, untuk ditaruh di bawah matahari. Ya. Dan ini counternya jalan terus, ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, saya agak heran kalau waktu itu diskusi kita di Milis, pertanyaan itu kok diurusin oleh ITB gitu. Nah, bayangkan siapa yang ngurusin sistem mekanisasi seperti ini? Modernisasi. Ya. Ini padinya di semai, ya. Modernisasi harus seperti ini. Ya. Dan ini sudah direndam, sudah disortir, demikian rupa, yang mengapung sudah dibuang, yang mengendap, yang bernas itu masuk. Nah, kemudian nanti ditutup lagi ya. Ya. Begitu seriusnya mereka, nanti saya bisa tunjukkan bahwa Jepang itu mendesain sistem pertaniannya perang pun, mereka tetap menghasilkan padi. Ya. Dalam kondisi negara bertempur, tetap beras itu mereka produksi. Bayangkan kalau kita mau tanam di luar negeri, jauh sekali gitu. Ya, apa, apa, apa.
Iya. Sebenarnya di download banyak sekali sistemnya, dan kita nggak perlu ke Jepang untuk melihat ini. Ngapain kayak DPR gitu kan, itu dibanding kan? Nggak perlu. Ya. Dibandingnya di Hangikir. Coba lihat berapa orang yang bekerja di sini. Ya. Jumlah tray yang nampan yang dimanfaatkan di sini, dipakai di sini berapa? Ini ditutup tanah terus kemudian dikasih air. Ya. Satu wilayah pertanian hanya satu atau dua pusat persemaiannya. Ya. Enggak ada di sini tercecer tanah, bisa diperhatikan. Ya, bersih. Ini saluran untuk membuang air kalau mereka mencuci. Ya, ini ditampung kalau ada tetesan air. Ya. Nah, bayangkan ini disusun nanti 10 pindah, ya ini 10 nampan sudah diisi dengan bibit dan tanam tadi, pindah di sini, turun di sini, dia transportasikan ke sana. Lihat ini ada orang. Ini tiap hari Pak? Ini setiap musim tanam. Ya, sebab mereka lebih sempit masa tanamnya, satu kali satu tahun. Ya ini dikasih plastik transparan untuk memberikan matahari, ya. Dan disusun rapi di tempat terbuka ini dia tumbuh, ya, sampai nanti ukurannya memenuhi syarat teknis untuk ditanam dengan mesin. Ya, di sini masih mungkin urusan orang jurusan biologi untuk menemukan bibit yang tumbuh dengan cepat, unsur hara yang cocok dan sebagainya. Tetapi orang-orang lain sudah dipakai, ya, untuk mekanisasi. Tes-tesnya. Ya. Bisa diekspor nggak produknya? Apanya? Bisa ditransfer ke daerah lain nggak? Apa? Ini bibitnya yang udah. Oh bisa. Ini justru ditransportasikan nanti. Ini dibawa oleh truk. Ditanya berapa lama maksimum dia bisa hidup? Ini lama kalau di dalam tray ini bisa satu hari ya nggak masalah itu. Nggak keluar pulau misalkan ke Sumatera. Oh jangan ini. Jangan kita bicara bulky itu pasti mahal ya. Yang bagus kita bangun yang dekat. Ya ini saya bandingkan di sini ya. Ini orang Jepang itu sudah sekali bicara dengan musim semi. Semua keindahan alam ada di musim semi kalau di Jepang. Ini sudah ditanam. Nanti kita bandingkan bagaimana situasinya. Ini alatnya bisa sekaligus 10 jalur dia tanam. Ya. Perhatikan lagi di sini ada beberapa orang di sini mungkin nggak beberapa. Ya. Inilah orang-orang inilah yang membawa tadi tray itu. Ini kok maju ya? Kalau kita kan nanti maju. Bola balik nanti dia. Dia sini tanam ke sana tanam. Ya, jadi nampan yang tadi yang mau ditaruh itu sudah disusun di sini. Ya, ini alat ini untuk mengalami tanaman sehingga nanti alat untuk musim tanamnya. Nah, di sini saya mau sampaikan mekanisme ini memenuhi syarat yang namanya SRI. Ya, ya jadi kita tinggal ubah pitch-nya ke samping dan ke depan, ya. Ini salah satu merek di Jepang, Kubota, tapi masih ada yang lain, Yanmar dan macam-macam, ya. Korea juga, Taiwan juga mengeluarkan produk ini. Bayangkan seperti inilah cepatnya mereka menanam. Ya, keuntungan dari sistem ini, kalau kita tanamnya dengan waktu yang lebih sempit, panennya juga relatif sempit dengan alat mekanis yang besar bisa ditanam. Nah kalau kita menanam 1 hektar aja memerlukan 2 hari, bayangkan nanti waktu panen selisih umurnya itu akan terasa sekali dalam mutu beras. Ya masih ada yang belum terisi semua, ada yang tetapi sudah harus dipanen. Nah, ya satu orang menanam begitu banyak hanya didukung oleh beberapa ibu-ibu di sini. Beberapa ibu yang menurunkan nampan tadi untuk di
dimuat di sini ya. Nah, ini mengenai urusan sekolah tinggi teknologi apa? Sekolah tinggi apa nih sekarang? Ya. Kesalahan. Ya. Segala macam. Jadi disiplin ilmu yang dipakai di sini dari menemukan benih yang baik ya, sampai irigasi, terus pengolahan tanah, unsur hara, sistem mekanis seperti ini, bayangkan ini berapa? Cepatnya mesin ini menanam. Ya. Kecepatan ini lebih dari cepat dari orang berjalan. Ya. Cepat. Tidak itu. Ya, kalau kita mau kembangkan tadi, saya katakan paling tidak di Indonesia ada yang bisa dimekanisasi seperti ini 2 juta hektar. Berapa peralatan seperti ini kita perlukan? Industrinya sudah hidup. Ya. Argumentasi-argumentasi kita ke luar negeri untuk apa? Ya. Kita perlu lapangan kerja, kita perlu membangun apa istilahnya? Lapangan kerja di sini dan kompetensi yang mumpuni. Mari kita rencanakan. Ya, ini terakhir untuk sesi ini supaya kita lihat lagi bagaimana Jepang memikirkan mereka perang pun beras masih ada. Ini tanpa orang, dia pakai kendali GPS di atas. Ya, tidak ada orang, tapi dimodifikasi tadi yang Kubota itu dia sudah modifikasi, dia bawa sekarang tanpa orang, ya. Dan berapa cepat dia menanam. Ini ahli-ahli pangan dari seluruh dunia didemonstrasikan. Ya, tidak ada orang. Teknologi seperti ini mereka siapkan untuk tanam padi. Untuk apa? Satu saat orang Jepang juga malas nanam. Kalau sekarang jumlahnya segitu, yang tua-tua nanti saya bisa tunjukkan. Yang kerja di sana itu sekarang tua. Yang muda sudah nggak mau, tetapi ya satu saat mereka tetap harus produksi padi. Ya. Dan teknologi yang mereka siapkan nggak main-main. Nah, Indonesia di mana? Di peta persaingan dunia. Gitu ya. Layakkah kita misalnya mengatakan bahwa pertanian itu kelas bawah? Ini lebih canggih dari mobil kijang ini. Kita berebut beli kijang, sementara alat pertanian nggak ada yang mau mendanai. Bank mana yang mau mendanai sekarang kalau kita mau beli alat pertanian? Ya. Ya, ini sekedar informasi bagaimana ya tadi bisa dilihat mesin yang besar, ini juga ada mesin yang kecil, ya. Ini harganya kalau di Indonesia diimpor kira-kira 80-90 juta ya. Dan harusnya ini bisa diproduksi di Indonesia. Inilah yang saya katakan 5 hektar 3 orang. Ini satu-satunya film di mana muncul 3 orang mengelola. Ini bukit-bukit ya. Dan petak-petak tanah mereka itu ya besar-besar. Nah, pertanian padi itu salah satu yang paling rumit. Ya. Ada lagi nanti hortikultura, tetapi hortikultura dengan lifetime yang pendek itu tidak sesulit padi. Karena padi ini nanti panennya jauh lebih rumit daripada hortikultura. Ya, karena bunch ada apa namanya istilahnya rumpunnya besar sekali. Ya. Ini saya bisa percepat. Ini ada kakek dua, ini anak muda satu. Ya. Diperhatikan di sini. Ini kakek-kakek lah yang ada di sana. Dan satu saat kakek-kakek ini sudah nggak bisa kerja lagi, alat-alat yang tadi tanpa kendali manusia itu bisa bekerja. Ya, perhatikan ini dengan teknologi yang tidak secanggih tadi, tetapi serves the purpose. Ya. Mbak Betty nanti mau jadi nyobain. Pak Tisa, itu pakai bensin atau pakai apa?
Ini untuk sekecil ini bensin ya. Ya, kita percepat saja. Nah, baru kita nanti masuk dalam satu dua slide berikutnya. Nah, di mana kebijakan itu kita buat dengan memperhatikan ini ada di dalam benak kita. Jangan kita bicara lagi bahwa Indonesia itu pertanian itu urusan Bogor. Maaf nih, Bogor itu bukan satu-satunya yang berkepentingan. Ya, Indonesia itu milik semua. Nah, inilah menjadi biang masalah kita sebetulnya. Saya bisa ulasan. Perdebatan kita dengan Komite Ekonomi itu nanti menyangkut rumus ekonomi umum ini. Nah, jadi musim hujan itu ada dimulai, anggaplah di sini masih September, belum ada pergeseran musim ya. Kemudian berakhir bulan April. Dan di sini semua petani turun ke sawah. Jadi kalau kita, kalau tadi itu kita cukup ya. Ini kayaknya maksudnya bukan tadi. Sabar dulu, nanti saya no comment di situ. Saya bertentang dengan Pak Haryana waktu kita ketemu ya. Dia bilang kita cukup. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa lahan pertanian tadi yang 7 juta hektar itu terkait juga dengan produktivitas yang lain. Nah, argumentasi mekanisasi nanti bisa saya bangun juga untuk tanam tomat kalau pernah ke Spanyol itu sekali panen mereka. Krunya sama juga. Di Thailand sekarang nanam singkong itu dengan traktor ya. Dua orang di belakang, satu orang mengemudikan. Langsung dia bikin, begitu ya, dipotong langsung tancap ya, dengan alat-alat mekanis itu, pupuknya, airnya, bibitnya sekaligus ya. Kita masih tanamnya pakai cangkul. Kita mau lawan Thailand. Coba hitung dari 7,5 juta hektar. Luas Thailand berapa ya? Mari kita bandingkan. Enggak ada apa-apanya. Ya, Indonesia itu tadi 80 juta hektar lahan untuk tempat tinggal dan pertanian dan macam-macamnya. Ya, nah konteksnya kalau kita bicara sayur, tetap yang menjadi persoalan itu adalah pada waktu musim kering. Dengan sistem irigasi tertutup tadi ya kita bicara di negara-negara yang iklimnya ekstrim panas pun bisa dilakukan dengan drip irrigation. Nah, ini yang menjadi masalah nih, selalu menjadi masalah. Tiap tahun akan ada import, termasuk beras. Ya, diakui atau tidak, terjadilah permintaan, terutama kalau Lebaran, puasa terjadi di musim kering. Nah, argumentasi yang saya mau bangun di sini, Indonesia itu tidak membangun kapasitas produksi dia di atas pertumbuhan penduduk. Ya, ini pertumbuhan akibat permintaan ekonomi yang bisa nanti kita bicarakan nilai tambahnya. Ya, jadi Indonesia itu tidak membangun argumentasi seperti ini. Prediksi panen itu ada range-nya. Jadi kalau seperti yang sekarang bawah yang terjadi adalah ya permintaan itu tinggi sementara supply hancur. Ini saya katakan ada range di mana ini yang terjadi sekarang, impor. Ya. Sebagai gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi kita membuat orang ke kota dan konsumsi bawangnya naik dibandingkan kalau dia di kampung. Percaya atau tidak? Yes, itu kejadian nggak sih, Pak? Tidak. Kenapa? Nah, karena mereka mempertahankan produksi di atas. Dan untuk itu mereka rela mensubsidi petaninya yang tua-tua tadi. Ya. Dan harga beras di Jepang 28.000. Kalau mau lihat di sana harga timun berapa? Jauh di atas kita. Kenapa demikian? Ya. Ya, itu kebijakan seperti itu mereka lakukan. Karena mereka yang dibicarakan tadi itu adalah gun diplomasinya nggak mau dipakai gitu loh. Oleh karena itu mereka pakai financial diplomacy. Dan Indonesia punya persoalan di sini. Nah, kalau kita bangun argumentasi ekonomi makro, investasi ke luar negeri itu artinya apa? Yang ini komponennya akan berkurang di dalam negeri kalau orang Indonesia yang lakukan, dan impornya
ini tambah besar. Bagaimanapun komponen tenaga kerja di luar negeri itu harus dibayar, ya. Jadi pertanyaannya itu gini, jika potensi dalam negeri masih belum termanfaatkan seluruhnya, apakah wajar kita investasi ke luar negeri dan impor untuk bahan pangan? Yang pertanyaan kamu tadi, ya. Argumentasi yang mau dibangun, kalau seperti pala gitu nggak tumbuh di Amerika, ya nggak apa-apa 100% diimpor gitu. Tapi mereka nggak akan mati kalau nggak impor pala untuk Coca-Cola. Indonesia itu akan mati kalau kita nggak punya sumber beras. Ya, presiden bisa tumbang karena nggak ada beras. Ya, nah harus ada solusi modern untuk penyimpanan pertanian ini, hasil pertanian di sini. Yang dikerjakan oleh yang Mas Antono, ya solusinya sudah ke sini, tetapi nggak mampu kan menampung selisih ini dalam masa panjang untuk seluruh Indonesia. Resiko dam nggak mampu, karena apa? Variasi mutu setiap produk pasti sulit diakomodasi oleh surveyor untuk diberikan kredit di depan. Ya, sasarannya itu kita melebihi permintaan pangan dalam negeri, bukan sekedar swasembada, agar pertanian menarik bagi kemampuan terbaik di Indonesia. Kira-kira kalau dibandingkan gitu lulusan sekolah pertanian dengan sekolah teknologi, kira-kira kecerdasannya lebih bagus yang mana? Kecerdasan komponen emosional dan intelligence-nya, ya kira-kira ada di mana tuh pertanyaan? Ya ini. Implikasi ini mungkin bisa menjadi policy, kebijakan nasional kita. Kita mau kemana? Yang tadi angka-angka itu. Nah, ini yang dipertanyakan oleh LAI ITB. Ini cara yang saya usulkan untuk menggeser ya, target tadi, kalau misalnya kita harus lakukan mekanisasi. Ini nggak muat ya, berarti gambarnya sepotong ya. Jadi ini input manusia macam-macam di sini ya, bahan-bahan pertanian di sini input alam. Di sini kita seringkali menggantikan input alamiah ini, pemangsa alamiah ini dengan pestisida dan kawan-kawan. Akibatnya tanah-tanah pertanian kita rusak. Ya. Inilah definisi di sini kurang satu telur ya mungkin ya. Ya, tapi inilah produk pertanian Indonesia secara keseluruhan. Ya. Ya, ini penyedap dan macam-macam ada di sini. Buah Indonesia sudah impor banyak sekali. Coba mana komponen yang di sini yang sekarang tidak diimpor? Itu maksud saya menyajikan ini. Ya, dalam prosesnya hasil panen terpakai itu yang dibawa ke pasar harus ditingkatkan dengan cara mengurangi kehilangan proses. Dan juga limbah pertaniannya jangan dibakar, dijadikan pupuk masuk kembali, ya. Atau dia diolah menjadi sumber listrik lokal. Kenapa? Karena tanpa listrik proses ini tidak bisa dilakukan. Ya. Daerah pertanian kita itu tersebar jauh, bahkan ada yang tidak terjangkau listrik. Tanpa listrik nggak mungkin dia menggunakan pompa, ya. Bayangkan kalau mau mencuci airnya dari tiba, nggak lucu gitu kan ya. Kalau kita mau mengeringkan, banyak sebetulnya bahan bakar yang susah pertanian ini. Menggiling, ya, milling untuk beras, dia harus pakai solar. Ini distillation masih bisa pakai bahan bakar biomasa. Ini untuk kopi, sangrai, ya. Haluskan grinding, ya kalau bicara kayu manis dan sebagainya ada di sini. Ya, didinginkan storage. Jadi ada barang-barang pertanian yang gampang sekali rusak, ya, itu bisa langsung dikemas dan disimpan, siap untuk dikirim ke pasar. Ya, kalau di Jepang tidak ada lagi antara daerah pertanian itu dibersihkan di kota, dicuci, itu langsung masuk dari sumber pertanian, masuk ke rak. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai keunggulan ekonomi Indonesia di masa depan. Sumber listriknya harus disediakan, dan kalau ini disediakan energi dan proses pengolahan di desa, orang-orang yang tadi 20-25 juta orang yang tidak punya lahan itu bisa bekerja di sini, mengolah ini yang sekarang itu diolah di kota,
Mas Artono mengelola sampai berapa ratus ton tiap hari sampah? Sampah si 80 kipik kan ya, 80 ton itu kalau dikelola dia di daerah itu nggak pindah ke 80 ton dan tidak dibuang solar untuk memindahkan 80 ton yang kemudian masuk ke landfill. Bayangkan betapa kita tidak efisien. Ya. Nah kalau ini bisa diperbaiki mutunya, siapa yang diuntungkan? Petani dan konsumen. Ya saya kira argumentasi yang ini yang terakhir, ya ini orang ITB nanti bisa lakukan lah ini. Mas Anton ada di sini. Ya, saya mau bangun argumentasinya untuk cocok tanam, panen, dan pasca panen itu memerlukan teknologi. Ya, dan teknologinya bukan ecek-ecek. Ya, kalau kita mau memberi makan 250 juta orang dan tidak boleh kurang, mau lebih dari swasembada, ini gak main-main investasinya. Ya, kalau 2 juta hektar mau dimekanisasikan, kalikan berapa dolar, tetapi itu jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan kita mengimpor dan ya dan segala macam alternatif yang diajukan oleh CAT. Terima kasih. Langsung pertanyaan atau gimana? Bolehlah tanya sebentar sebelum lupa. Oke, baik. Ya nanti boleh tanya, boleh komentar, boleh usul. Terima kasih Mas Artisa. Semua harus dukung. Ya, Mas Artisa saya setuju bahwa lahan kita cukup. Saya setuju bahwa itu harus mekanisasi untuk menaikkan produktivitas dengan mengalihkan tenaga kerja yang tergeser itu ke bidang lain. Saya setuju bahwa teknologi bukan pangan itu bukan di ITB berbotok, tapi juga di ITB Bantul, setuju kan? Pertanyaan saya adalah, pada waktu sampean mekanisasi mengerahkan alumni ITB investasi seperti itu, panen raya, yang terjadi seperti pada waktu panen raya garam, itu ada importir garam. Menteri yang belain aja dicopot. Kalau terjadi gitu, terus alumni ITB-nya bangkrut, apa tugasnya ITB? Terima kasih. Menyalurkan aspirasi. Tanyanya ke saya, apa tuh Mbak Betty? Langsung mulai. Boleh? Mas, kalau bisa dicoba di Jakarta, pinggir-pinggir Jakarta, di Bogor mungkin, ya kita akan bantulah Mas. Membuktikan bahwa alumni ITB bisa jadi pertanian. Dan memang tahun 2003 pertanian itu, bidang taninya membubarkan itu. 2003 atau 2013? 2003. Oh. Udah lalu. Itu karena yang ngomong Pak Kusmayanto Kadiman. Karena Pak Kusmayanto, dibubarin sambil sekarang juga, katanya Pak Kus. Ternyata akhirnya IBB gak jadi untuk bidang tani. Saya kira. Mencoba Mas ya. Yes, jangan ya. Ntar dulu nih, nanti saya lupa pertanyaan. Tiga-tiga dulu ya. Saya cuma usul, mungkin ada bagusnya Artisa, mungkin dibantu ada Mas Angga ahli distribusi itu membuat sistem bisnis modelnya end-to-end, mulai dari produksi, saya bilang produksi aja pertaniannya sampai di retailnya, termasuk inventory yang dibutuhkan, karena nanti ketahuan sebetulnya salahnya dari mana. Jadi itu aja saya mau kasih. Ya, jadi menanggapi ini sebetulnya kita bertanya, action-nya apa? Terus terang saya bilang, saya pernah juga tulis bahwa diskusi persaingan pasokan pertanian itu adalah diskusi cutthroat. Yang ada cerita itu akan manis, ya. Sebab pemain yang lama akan bertahan ya, dengan segala cara. Ya, kalau kita masuk ke situ, ya siap-siaplah dengan yang cara yang tadi, dia akan datang dan impor, dia ganggu lahan pertanian kita, itu udah biasa gitu, itu udah makanan hari-harian di pertanian. Jangan kita bilang petani itu polos-polos, enggak.
tapi kalau udah dibuat roadmapnya kan sama dulu apa sih blueprintnya harusnya kan bisa dijual oleh IIDB. Iya, jadi saya cuma menyampaikan gini, jangan kaget, itu kita susun sebaik apapun, challenge-nya atau hambatannya di lapangan, itu harus siap. Jangan kita percaya apa yang kita susun di kertas ini, gitu, gampang itu. Ya, jadi itu apa mas, itu ya, betul ya, bagaimana dagang daging itu, wah kacau itu. Jadi, kalau kita mau benar, ya pengalaman saya juga, pastikan pasarnya itu bisa menerima dengan pasti. Ya, dengan kapasitas berada dalam variasi, ya, yang kita sepakati. Kalau kontrak batu bara Anda perhatikan, gitu ya, ada plus minus 10%. Ya, jadi tidak dipersoalkan kalau kita kurang 10%. Atau lebih 10%, dia harus ambil. Nah, dalam bidang pertanian sama sekali tidak ada itu. Ya, semuanya basisnya adalah ini, omongannya ini ludah, liur gitu. Jadi ngeri betul kalau kita percaya omongan orang, ya, apalagi yang kita belum kenal. Nah, itu sebabnya gagasan-gagasan saya kita modernisasi. Ya. Saya pikir gitu juga, pengalaman tuh yang gampang menjawab pertanyaan. Kalau kita mengusulkan kebijakan nasional, ya, dipertimbangkan ini, pemain yang lama ini mau dikemanakan. Jangan serta-merta kita menganggap mereka nggak ada. Yang tadi pertanyaan itu, ya. Kita masuk mungkin 5% sudah goyang ya pasarnya. Coba diperhatikan, 5% saja sudah goyang pasar. Apalagi kita berbicara gerakan nasional, ya. Dan kalau satu keluarga itu tadi yang 25 juta per tahun dari penghasilannya dihitung, 50% itu adalah untuk makan, alias 10 juta per orang per tahun, kalikan 250 juta penduduk, berapa yang dipakai untuk makan? Segitu duit yang dipertaruhkan di sini, kalau kita mau lakukan perbaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Ibu Betty, saya baru pertama kali datang. Saya anak seni rupa, angkatan 91. Tapi celakanya saya bukan seniman, Pak. Saya konsultan bisnis. Dan terakhir saya tahun 2010 sempat di Sulawesi Selatan bantu Pak Jasin Lipo untuk program surplus 2011. Jadi ketika Bu Betty undang di email, wah ini cocok sekali untuk bicara ini. Karena kita bicara rising living, beras itu adalah kehidupan. Dan faktanya memang semenjak tahun 2006, reformasi, kita bicara reformasi sampai sekarang, peningkatan impor itu sekitar 200 kali. Kalau dihitung duit itu 40 triliun. Kita buat impor, komoditi pertanian. Kemudian bicara lahan yang produktif, kita hanya punya sekitar 13 juta hektar. Dan kalau dibagi dengan 30 juta petani, berarti satu petani itu hanya punya 0,45 hektar. Bayangkan bagaimana mencukupi kebutuhan pangan kita. Jadi saya setuju sekali ini bicara mekanisasi ya Pak. Cuman saya rasa kita tidak bisa hanya ini bicara. Bicaranya harus grand strategi. Bicaranya presidennya, kalau mau orang ITB, Pak. Udah dua kali. Nah, orang ITB yang ngerti komoditi pertanian. Tetapi siapapun presidennya, orang yang mengerti ini, Pak, itu harus sekelas Nabi Yusuf, Pak. Kita lihat di Quran atau di Alkitab, ceritanya sama, belum ada yang berbeda itu. Kalau di Quran disebut, itu kisah Nabi Yusuf, ini sedikit Pak, sedikit. Itu disebut ayat-ayat terbaik, kisah terbaik oleh Tuhan, oleh yang pegang alam ini. Dan ini ceritanya kita sama-sama tahu bahwa Nabi Yusuf punya mimpi, mimpinya disampaikan ke raja, rajanya visioner, dia ngerti apa yang dia mesti buat, dia siapkan strateginya, dia siapkan teknologinya, dia siapkan orang-orangnya,
dan dia siapkan bahwa itu semua dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan ngambil untung, Pak. Jadi Bulog itu bukan ngambil untung. Bulog itu untuk mengumpulin padi dan lain sebagainya pada masa petik-petik disalurkan. Nah, ini saya rasa harus disampaikan oleh Ibu Betty ke pemerintah. Ada semacam grand strategi yang intinya di presiden. Kita harus bikin semacam push bahwa presiden itu harus ngerti soal pertanian supaya dia melihat ini sebagai strategi yang Bapak sebut tadi. Presiden juga dokter pertanian. Eh, itu dia. Kalau Bapak siapa tuh namanya, Pak? Kalau Pak Tisan bilang Jepang perang itu sih, ya. Kalau Jepang, Pak, ya, zaman perang aja bisa bikin pertanian. Artinya apa? Kita bikin strategi perang di sini. Strategi perang melawan kelaparan, melawan satu keperluan dunia, supply chain, mata rantai pangan. Dan sebenarnya kita ini punya potensi untuk bukan hanya mensuplai masyarakat kita, tapi juga dunia. Nah, kebetulan saya tadi di kantor, saya coba-coba saya lah supaya tidak ngaco saya ngomongnya. Masnya salah jurusan. Saya salah jurusan. Ini saya mesti sampaikan ke siapa? Mungkin ada Ibu Ben. Misalnya juga masih ada. Itu arti detailnya ada di situ. Cuman intinya adalah kita harus sepakat untuk bikin semacam grand strategi yang isinya ada mekanisasi, yang isinya ada kebijakan politik, dan yang penting adalah bahwa ini semua kita buat untuk rakyat. Bukan kita mau ngalahin IPB, bukan kita mau ngalahin siapa-siapa, tapi untuk rakyat, untuk generasi kita dan yang akan gitu deh. Terima kasih. By the way, kita lanjut dulu, nanti ya, kita diskusi lagi setelah semua dibahas. Nanti kita diskusinya lebih menyeluruh, ya. Ya. Yang dari Bandung kan waktunya terbatas, pengen pulang. Ini kan tinggal sisa satu setengah jam atau setengah. Jadi maksud saya, yang dua pembicara, tiga perempat, tiga perempat, supaya saya bisa balik, bisa terima yang di kampus. Cerita di kampus malam-malam. Siap, Pak. Ini sekjen periode yang sebelumnya, jadi saya harus tahan. Kerjanya di supplier kok ngomong. Supaya baik, Mas Angga. Kawan kita Adi Sudadi mesin 84, rupanya dia sudah 10 tahun memproduksi peralatan pertanian. Nah, sejarah berubah sesudah ada tekanan dari sekjen. Kita harus mengumpulkan sumber dari ITB menghasilkan counter proposal ke KAR. Jadi nanti kita bisa bicara lebih jauh tentang itu. Tenang, Pak, saya nggak mendiskreditkan Pak Sekjen. Gak apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Angga. Saya sehari-hari di Bandung di rumah. Jadi saya bisnis saya di rumah. Kerjaan saya mengetik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Sekjen. Saya alumni dari fisika, bukan fisika teknik, fisika murni. Dari bidangnya itu dari yang berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan ekonomi makro, berkaitan dengan logistik, kepelabuhanan, kepabeanan, maupun industri. Jadi alhamdulillah di rumah saya bisa belajar banyak. Dalam kesempatan ini saya ingin memberi apa semacam membuka apa masalah ya, sharing, tapi juga membuka aura kepada kita semua untuk melihat bahwa ekonomi nasional itu bisa kita dekati dari ITB, ya, tetapi
kalau kita apa kita telah berlanjut nanti larinya kemana-mana, mulai dari pemisahannya. Saya langsung karena waktunya terbatas, jadi ini masalah. Jadi nggak masalah. Ini leader kita, pemimpin kita yang lagi pusing memikirkan kelangkaan dari pasokan daging, bawang, lobak dan sebagainya. Kemudian tadi Mas Artisa sudah menyampaikan sistem usulan sudah berjalan dan berjalan, tapi tidak berjalan dengan harga. Lalu biaya logistik nasional jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Kemudian daya saing sebagian besar produk nasional lebih rendah untuk menjelaskan yang berdasarkan. Banyak lahan di luar Pulau Jawa ya menganggur tidak dimanfaatkan. Tadi Mas Artisa juga sudah sampaikan bacanya. Terjadi disparitas pembangunan yang sangat lebar antar wilayah. Jadi kalau kita bicara pertanian, bicara tantangan, menurut hemat saya, maka kita harus memikirkan tadi Mas siapa yang ngomong grand design, tapi untuk bisa membangun grand design kita harus bisa memetakan sebetulnya di pertanian itu bisnis seperti apa. Alhamdulillah saya bicara ini di IPB Bogor, di Botanical Garden ada Profesor Pak Herman Besregar, ada Ketua Badan Pertanian. Saya nggak ngerti orang ITB dan saya nggak tahu orang fisika. Jadi saya cerita gitu. Alhamdulillah aman. Sedangkan guru saya Profesor, wah banyak diserang karena gagasan beliau ternyata kurang link antara apa yang digagas dengan praktik di lapangan. Jadi ini adalah hasil pemikiran-pemikiran yang saya temui di lapangan. Ternyata kalau kita bicara pertanian itu paling tidak kita bicara, tadi Mas Artisa bicara di ininya di on farm, juga dengan bicara di sini di teknologi, ya. Jadi itu sudah bagus menurut saya, itu paru jarang-jarang ITB bisa begitu. Nah, karena ITB itu biasanya pikirannya angka. Kebetulan saya sampai hari ini banyak berinteraksi dengan pembuat kebijakan, Pak Menteri, Pak Sekjen, Dirjen dan sebagainya. Sehingga waktu saya berargumentasi, kalau dia dia bilang dia nggak menolak, dalam arti alhamdulillah berarti masuk ide kita. Cuma banyak gagasan-gagasan yang bagus tidak bisa dijalankan karena kurangnya itu kolaborasi antar sektor. Jadi iya, antar sektor. Semua sektoran masing-masing, Mas Bambang, Wanjiru, dia paham. Masuk kita di Bapenas, dia paham. Kemudian dia di Kemenko, dia paham. Tapi untuk bisa duduk bareng supaya ini paham ini menjadi paham komunal, kolektif, itu yang sulit. Jadi dengan adanya di ITB, saya mudah-mudahan Mbak Betty bisa mengundang Wamenhub, Wamen Bapenas, Wamen PDB di Kemenko, terus dirjen-dirjen di Kementerian Perindustrian untuk duduk bareng di situ. Nah, jadi kalau menurut saya ini jadi harus lengkap di sisi usaha tani, di pasca panen, maupun di sisi upstream-nya. Nah, ini semua juga kita harus siapkan juga, mulai dari supporting di keuangan, lalu sarana prasarana logistik, manajemen, maupun pendidikan, capacity building, konsultasi, dan sebagainya. Saya nggak tahu lebar, kalau terjadi lanjut bisa kita elaborasi nanti. Kemudian, kita lihat, kita sudah punya pasar induk, termasuk yang Paspornas. Kita punya pasar rakyat, punya PA, SPA, punya pengembangan koperasi, bahkan ada penelitian. Tapi kenapa ini belum berhasil? Karena usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bagus, programnya perlu diperlukan, tapi belum cukup. Pertanyaannya, apa yang perlu kita lengkapi, kita tambahkan, agar yang sudah dibangun pemerintahnya berjalan baik dan sukses. Kita nggak perlu berkomunikasi dengan pemerintah, nggak usah rakyat ganti dulu, tapi kita
fragmentasi bagaimana semua bisa kita kita manfaatkan menjadi lebih bagus. Kemudian pertanian, kalau menurut hemat saya pribadi, itu kalau saya pahami, pertanian yang Indonesia itu, pertanian itu bagian dari budaya, bukan bagian dari industri. Boleh kita lihat investasi. Umumnya para petani kita, tolong dikoreksi Mas Artisan, itu rata-rata setengah hektar per kepala keluarga. Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan lokal keluarga. Sedangkan yang diomong oleh bicarakan gagasan dari ketua ya, itu bicaranya ini. Jadi kalau kita pendekatan ini ke sini bisa nyambung, tapi feeling saya argumentasi kita bisa nggak nyambung. Karena variasi kualitas dari mas setengah hektar dan sebagainya, 2 hektar, 3 hektar itu sangat bervariasi. Sulit sekali untuk bisa melakukan standarisasi. Gitu. Kita lihat kalau bicaranya ketua kan itu bicaranya ratusan ribu atau jutaan hektar satu hampar. Ratusan ribu satu hampar dia lakukan mekanisasi sehingga diharapkan nanti di Indonesia itu bisa menjadi negara produsen. Tapi masalahnya ini di tanah orang, di luar negeri, bukan di tanah sendiri. Seperti neraca yang tadi dijelaskan oleh Mas Artis. Oleh karena itu, bahasanya menurut hemat saya, bahasanya itu harus bahasa bisnis, argumentasi. Tidak semata-mata bahasa teknis, bahasa operasional. Jadi ideologi pengusaha itu di mana-mana ideologinya udah. Ujungnya duit, ujungnya profit. Oleh karena itu, kita harus bangun satu iklim, bukan iklim untuk pertanian saja, tapi iklim agar apa yang di kepala ketua kan itu dapat. Jadi kalau orang Bandung bilang lalu benar-benar saya heran. Jadi bagaimana yang hidden operationnya dapat, ikannya dapat, tetapi ini dibangun di tanah Republik Indonesia. Jadi airnya bening, tidak kisruh. Kemudian menurut hemat saya, apa yang dilakukan sekarang oleh para petani-petani kecil tetap kita lakukan. Kemudian apa yang digagas oleh Ken itu juga kalau bisa dilakukan juga ya. Karena saya yakin Pak Khairul Tanjung itu orang waras ya, orang waras. Tapi yang kita butuhkan sebetulnya orang yang di atas kewarasan, bukan di bawah, sih di atas kewarasan itu yang juga. Kalau orang waras biasanya normatif berpikirnya. Dia cari, ini untung nggak? Ada cuannya, ada cuan masuk. Tidak inovatif. Iya, bisa begitu. Jadi menurut hemat saya kita harus pakai bahasa bisnis. Oleh karena itu, bagaimana lo menabunang cara heran? Ini nggak kebaca. Ini tulisannya kita kalau kita review ini ya teman-teman kita sekarang itu faktanya ya konsumen di Lampung mendapatkan beras Lampung dari pasar ini Keramat Jati Jakarta. Kemudian peternak domestik itu menternakan sapi itu bukan sebagai produk komersial, itu aset. Nah cilakanya sapi itu dihitung di statistik sebagai total sapi yang ada di Indonesia. Tapi begitu di demandnya dari supply, bingung neracanya kalau secara sapi itu rasanya kalau dipotong cukup bahkan lebih, tapi faktanya harus dimulai. Nah ini yang disebut sebagai budaya agraris di masa Indonesia, bukan industri. Nah, karena itu mungkin kita harus bisa kombinasikan antara ini dan ini untuk petani, untuk nasional ekonomis ini. Nah atas dasar dua mazhab ini, saya nggak tahu namanya, mungkin Mbak Dedy bisa ada yang budaya agraris, ada rencana untuk mekanisasi atau industri. Untuk yang ekonomi kesejahteraan, saya nggak punya istilah yang lain. Ini juga saya sudah uji dengan Mas Bali, para Menteri Perdagangan. Saya sempat waktu diskusi sama beliau, ada disaksikan oleh sekjen,
saya bilang kalau Mas Kowi bicara begitu, nggak salah rakyat melihat pengelolaan negara itu sebagai neoliberalisme. Langsung kaget lah, merah mukanya. Nah, supaya tidak neolib, maka di Republik ini paling tidak kita harus kembangkan satu, ekonomi tidak cukup ekonomi pasar, tapi juga ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan seperti apa? Terus saya sampaikan. Untuk bisa memahami itu, maka kita harus bisa bisa keluar dari sifat transaksional ke kolaborasi. Keuntungan ke kondisi. Ini kita akan praktekkan nanti dengan Paskomnas. Kita akan uji gagasan ini. Karena ada prasyarat-prasyarat supaya ini bisa terjadi. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Kemudian perspektif satu arah, petani sebagai produsen menjadi petani sebagai produsen, dan dia juga butuh beras juga, dia jual beras, beli beras, jual premium, beli beras medium. Petani butuh minyak goreng, petani butuh kedelai, petani butuh macam-macam kebutuhan mereka. Kemudian dari mekanisme pasar menjadi pasar terorganisasi, atau dalam bahasa Sundanya free market transaction. Jadi transaksinya mekanisme pasar, silakan. Tetapi ada di koridor, gitu. Jadi free market transaction within the organized market. Sehingga harapannya nanti ada koridor yang di set up oleh pemerintah, ya nanti manage. Bukan berarti ini akan semua sistem distribusi seperti ini, enggak. Kita hanya main di jalur-jalur atau di sistem yang dikelola oleh katakanlah salah satunya Paskomnas. Sehingga nanti di sini ada prinsip kita peningkatan pendapatan petani, tapi juga kita menjaga daya belanjanya mereka sehingga belanja mereka tidak mengikuti ini ya pendapatan naik, tapi dia belanjanya juga naik. Nah ini case di Subang. Di Subang itu mereka petani ini sudah menerapkan resipudan. Resipudan itu petani di Subang itu umumnya dia dijual di daerah Subang oleh tengkulak, atau dia jual juga lewat pasar induk Kramat Jati. Di sini mereka umumnya dibeli, belum tahu posisinya, dia dibeli berapa kalau sampai di Kramat Jati. Kemudian yang akan dikembangkan salah satu oleh Paskomnas itu adalah kita membangun simetri informasi antara para petani dengan pembeli-pembelinya itu. Nah, kenapa di sini resip gudang ini tidak berhasil berjalan kalau sudah dipraktekkan di Subang? Ternyata pembeli resip gudang itu sebetulnya tengkulak-tengkulak yang di daerah Subang. Jadi kalau kata tengkulaknya bilang, kalau kata si Batu jamunya, makanya ulah gagayaan pakai resip gudang, tuh belinya ke saya lah gitu, katanya jualan. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita amati ternyata petani-petani atau kelompok tani yang sudah menyimpan beras di gudang itu dia tidak bisa diakses oleh pembeli-pembeli yang ada di Surabaya, di Makassar, di Lampung, di Medan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harapkan nanti sistem Paskomnas, ya salah satunya nanti Paskomnas itu bisa menjembatani antara informasi beras yang ada sudah ada di gudang dengan para pembelinya yang masuk di dalam kelompok namanya pusat distribusi regional, sehingga wilayah pemasaran para beras Subang ini tidak hanya di Subang dan Jakarta, tapi juga bisa melebar sampai ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga pembelinya itu bisa dari Sumatera Utara, Sumbar, Sumsel, dan Jatim. Apakah ini bisa dilakukan? Ternyata kalau menurut hemat saya, sesuatu berhasil kalau kita berpikir berhasil. Mungkin ini tidak susah, tidak mudah, tapi sangat global, sangat bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita belum apa udah berpikir, kayaknya susah, pasti hasilnya susah. Nah, kira-kira seperti ini mekanismenya. Ini sebetulnya skema yang sudah berjalan. Jadi sampai di KBI,
kemudian BRI, kemudian Bank Jawa, ini sudah. Yang belum itu adalah ininya, sistem ininya, sistem informasinya yang dikelola berkolaborasi antara yang mengelola gudang, bank, KBI maupun para buyer-buyer yang ada di wilayah lain, di provinsi lain, di pulau lain. Kalau saja kita bisa menemukan orang yang bisa mengelola pusat-pusat industri ini atau pasar-pasar itu, maka dia paling tidak sudah punya link dengan existing. Nah, link existing itu yang akan kita bangun dengan ditambahkan dengan teknologi informasi. Sehingga kalau kita lihat skemanya, petani itu mungkin berkelompok, karena menurut praktek di Subang itu minimal 20 ton. Jadi kalau petani panen 4 ton, dia harus berlima supaya efisien. Kalau di bawah 20 ton, berarti biaya gudangnya terlalu mahal. Oleh karena itu disarankan para petani itu berkelompok untuk berhasil dicampur, kemudian disertifikasi oleh Superbindo misalnya, kemudian disimpan di gudang. Nah, pada saat disimpan di gudang, dia mendapat resi penyimpanan dan survei kualitas dari Superbindo. Kemudian dia juga didaftarkan oleh KBI, dia disertifikatkan resi gudangnya, diterbitkan oleh KBI, clearing berjangka. Kemudian ini disese ke bank, sehingga petani itu resi gudang yang dia peroleh, dia tinggal bawa ke bank, dia dapat 70%. Sisa 30% akan direalisasi kalau beras itu sudah laku terjual. Yang diresi gudang kan padi atau beras? Kalau di sini kasusnya beras. Bukan gabah. Kalau gabah bisa, cuma nanti ada ininya, ada taksasinya atau appraisernya. Biasanya kalau di 100 ton misalnya, mungkin ditaksir hanya 70%. Tapi karena ada itu, karena basah, ada itu. Nah, biasanya beras, biasa. Nah, pada saat bersamaan, ya, nanti para buyer yang sudah ada di timnya, yang ada di timnya Paskomnas, katakan di timnya Pak Hartono, dia nanti belinya itu tidak lagi secara fisik, tapi Pak Hartono itu nanti bisa mengembangkan ini dibantu oleh sistem yang sudah dibangun oleh Paskomnas. Jadi beli, pembelinya bisa di mana-mana, bisa di Sulawesi, bisa di Sumatera, bisa di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat nanti mereka ikut lelang, ya, setelah daftar ya, daftar ada jaminan, kemudian ya, di daftar di exchange house-nya ada jaminan, terus ikut lelang. Nah, kalau dia menang, katakan menang, dikasih notifikasi kalau dia pemenangnya. Kemudian nanti beras atau yang sudah di gudang ini akan dikirim ke wilayah atau ke daerah atau ke titik atau ke gudang yang disepakati di perjanjian di sini. Nanti dia ada link dengan kalau nggak salah Paskomnas sudah ada MOU dengan PT Pos, sehingga nanti ini PT Pos yang akan kirimnya ke, bisa pakai laut, bisa pakai truk, tergantung wilayah transaksinya dan delivery. Sehingga dengan demikian, maka bisa saja barang di Subang, beras Subang, tapi bayarnya itu di Makassar, kemudian barang itu fisiknya akan dikirim oleh si bayar pemenang di Makassar, dikirim ke Jakarta. Sehingga petani akan mendapatkan harga terbaik. Nah, kemudian, jadi sistem pusat distribusi agro yang akan dibangun di sini itu tidak menggantikan sistem distribusi umum yang sekarang sedang berjalan. Kita hanya jadi alternatif. Jadi tidak menggantikan, dan lagi perlu besar untuk bisa menggantikan. Mungkin feeling kita itu sekitar 10% seperti buruk sekarang. Nah, jadi intinya adalah para pihak di sini yang sebagai produsen itu dia bisa menyalurkan menggunakan pusat distribusi ini sebagai arah kebalikannya, menyalurkan bahan pokok strategis kebutuhan komunitas pedesaan. Sedangkan yang sebelumnya ini adalah penyaluran hasil-hasil produksi dari komunitas pedesaan. Jadi dari kiri ke kanan. Tapi kita juga akan fungsikan pusat distribusi ini sebagai pusat distribusi untuk menyalurkan, sehingga
diharapkan dengan begini ada satu ketersediaan dan keterjangkauan harga, karena ini dikelola dibuat rantai pasoknya terintegrasi, dan di sini tidak ada top up harga. Jadi kalau dari sini Bulog katakan harganya berapa mas, 6.000 misalnya, 6.100. Ya 6.100 sampai di sini pun bisa 6.100 katakan. Nah, karena di sini dia dapat fee. Jadi ini yang disebut dengan fee base, bukan transaction base. Nah, oleh karena itu bedanya kita dengan Bulog itu dia hanya satu arah. Ya, pada pasar panen dibeli, kemudian operasi pasar kalau ada kelangkaan. Sedangkan ini dua arah. Nah, ini tata implementasi sistem besi gudang. Itu kecepatan pencairannya kita harus speed up dari 3 hari misalnya, 4 hari, 3 hari itu menjadi kalau bisa same day service. Ini tantangan teman-teman yang bisa membangun sistem IT supaya ini bisa dalam waktu bersamaan bisa diakses. Kemudian infrastruktur logistiknya, akses pedesaan, sistem pergudangannya ya harus ada standarisasi yang memadai. Jadi jangan masing-masing daerah bikin sendiri-sendiri, tapi contoh aja misalnya Paskoma sudah buat, tiru aja Paskoma. Telekomunikasi internet, ya, pelabuhan, pusat konsolidasi, kemudian SDM logistik, regulasi, harmonisasi kebijakan. Nah ini role play dari pemerintah daerah maupun pengusaha daerah kira-kira ini. Ini yang ada di cetak biru sistem logistik nasional. Kita akan bangun pusat-pusat distribusi nasional itu di Sumatera 2, di Jawa ada 3, kemudian saya nggak kelihatan, Kalimantan 1, Sulawesi 2, kemudian kalau nggak salah sih ada 2 Jayapura dan ini, kemudian ini ada Bali sama Kupang kalau nggak salah di sini. Tapi ini baru kebijakan, jadi kepinginnya pemerintah. Tapi pemerintah nggak bisa laksanain ini kalau tidak ada orang-orang yang kalau ketemu orang waras nggak jalan. Jadi harus ketemu orang-orang yang di atas kewarasan. Nah, sekarang bagaimana menjawab tantangan daripada ketua KEM Pak Heru Pandu? Kalau menurut hemat saya pikir Pak Heru Pandu itu orang waras, ya. Jadi kita jangan konfrontatif, tapi kita memberi usulan kepada dia di kandidat tertentu ini. Menurut hemat saya untuk menjawab beliau itu kita bisa kembangkan katakanlah agri culture atau aquaculture atau mega metropolitan zone atau food estate zone yang luasnya katakan bisa 100.000, 200.000 hektar. Itu somewhere di luar Jawa, jangan di Jawa. Kalau untuk di Jawa atau yang zona-zona yang setengah hektar, satu hektar, kita ikuti skemanya dari Mas Artisa. Tapi untuk menjawab orang-orang yang ingin bermain besar, maka kita juga jangan tolak, tapi kita melakukan argumentasi yang kuat. Jadi kalau menurut hemat saya, bayangkan di satu wilayah, apakah di Kalimantan, apakah di Sulawesi, apakah di Pulau Buru, apakah di Merauke, Sorong, mungkin di Papua Utara misalnya, itu ada satu wilayah yang bisa dikembangkan. Dalam satu hamparan misalnya 50.000 atau 100.000 hektar. Kemudian di sana itu kita buat yang namanya Agri Special Economic Zone. Di sana itu dia ada banyak kegiatan, bukan hanya pertanian, peternakan dan sebagainya, tapi di sana juga ada logistik centernya, kemudian ada processing plant. Sehingga dengan begini pihak yang ingin, ataupun yang ingin bermain besar dalam skala besar itu kita akomodir. Kita bilang daerah itu adalah kawasan ekonomi khusus. Kita kasih ini aktivitasnya, kemudian kita kasih insentifnya. Contoh misalnya untuk di upstream, kita bilang kalau Anda butuh bibit,
kita bilang PPh 22-nya katakan 0%. Kemudian peralatan pertanian tadi yang mekanisasi oleh Mas Atisa, kita bilang juga 0% misalnya. Nah ini kita kasih insentif ini supaya pada saat pendatangan teknologi, mesin-mesin dan sebagainya, selain yang dibuat oleh anak bangsa, ya kan tidak semuanya bisa kita bangun sendiri dalam waktu cepat, maka dia diberi insentif ini. Jadi ada insentifnya. Sehingga dengan demikian, hasil dari pertaniannya bisa saja selain untuk DMO, ya, domestic market obligation, baru diekspor, maka untuk tata cara ekspor pun kita kasih insentif. Dengan demikian, tidak ada cerita bahwa di wilayah Indonesia dia tidak bisa menggunakan dalam skala besar. Yang jadi masalah itu adalah model bisnis yang akan diterapkan di satu wilayah, akan dikembangkan sebagai zona, katakanlah Buddhist zone, itu model bisnis saya lihat hari ini belum jelas. Jadi kalau Merauke mau dibangun, investor akan bilang, waduh, saya harus bayar PPN, saya harus bayar PPH, saya harus bayar biaya masuk mesin dan sebagainya, sehingga mengurangi minat. Jadi kalau memang mau, kita tawarkan saja ketua Ken itu untuk mengembangkan satu wilayah, katakanlah 100 hektar, tapi dengan konsep special economic zone. Dengan demikian ideologi pengusaha yaitu UUD itu bisa kita akomodir. Kalau jika tidak, maka rasanya sulit untuk bisa kita tarik dia untuk bisa menginvestasi di sini. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengembangkan itu? Kira-kira ini benefitnya. Jadi terciptanya pembangunan infrastruktur di wilayah di luar Jawa, keseimbangan pembangunan Jawa luar Jawa, lalu ada balance trade antara wilayah dalam depan, timur barat, utara selatan, terciptanya sistem logistik nasional. Kenapa? Karena nanti dari wilayah Jawa, katakan ke Maluku, Jawa ke Sulawesi, dia karena dia balance transportnya, dia membawa barang kembali membawa barang, sehingga dengan demikian transportasi bisa turun. Dengan demikian maka sistem logistik nasional itu besar lagi. Kemudian menciptakan pekerjaan, ada industri sekunder tersiernya, kemudian ada pajak tak langsung, penguatan posisi Indonesia di Kalimantan dan Jakarta. Jadi kalau kita bangun di negeri lain, maka kita pasti kehilangan ini, karena kalau buat saya pribadi, saya lebih suka membeli barang buatan dalam negeri mahal sedikit, ya, ketimbang saya melihat produk-produk impor itu murah, tetapi tidak ada daya beli daripada masyarakat. Artinya percuma barang-barang beredar, tapi rakyat kita miskin karena lapangan pekerjaannya sempit. Demikian dari saya, Bu Sekjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin banyak yang anti-anti ini, mungkin saya sudah angkatan ke-4. Gini, sebetulnya hari ini saya cuma mempersiapkan untuk yang pasar hidup dulu aja lah, mungkin yang dari yang pasar hidup dan itu. Jadi sebetulnya saya mau membahas khusus mengenai sistem distribusi sama kemarin Mbak Betty bilang kok ada mau nanam di luar negeri itu kayaknya mikir bahwa di Indonesia itu apa ya kurang gitu lah. Saya mau menunjukkan bahwa kita itu nggak kurang, misalnya kayak bawang merah mahal apa itu sebetulnya di Indonesia bisa. Terus caranya beresi itu gimana? Maaf mungkin kalau saya tidak terlalu itu teoritis ya, saya coba prakteknya saja. Mungkin konsep jaringan pasar hidup dulu Pak, buat supaya teman-teman yang belum pernah tahu apa yang kita kerjakan bisa tahu. Lampu ini bisa nggak ya di materinya? Jadi yang kami itu mengerjakan ini, perbaikan jaringan pasar produk pertanian melalui pembangunan pasar hidup, pasar penunjang, dan jaringan informasi. Kita fokusnya di pasar hidup dan jaringan informasi. Kenapa sih kalau pemasaran produk pertanian padahal kita kan di ITB? Tapi ya, karena masyarakat kita ini kan banyak petani. Lanjut. Nah, terus pasar-pasar untuk memasarkan produk pertanian itu kayak gini tuh. Ini kebetulan di Sulawesi, di Sumatera Selatan di 16 hilir waktu kami belum digitalisasi. Nah, ini memasarkan produk pertanian. Jadi bagaimana bisa bagus kalau hujan-hujanan dan lain-lain rusak? Lanjut Pak, lihat kok kayak gini, tidak higienis dan lain-lain. Nah kemudian
kita pada waktu bangun pasar juga harus memperhatikan kebetulan Palembang itu, Sumatera Selatan itu transportasi airnya Palembang itu 35% dari laut. Lanjut Pak. Jadi dari sungai. Jadi kita bangun di tepi sungai. Waktu itu ditentukan di daerah lain yang tidak di tepi sungai, mungkin kira-kira 11 kilo dari pasar 16 ilir, tapi pedagang-pedagangnya nggak mau. Dan kami terus terang dulu juga nggak ngerti. Tapi pedagangnya bilang, Pak kalau nggak di pinggir sungai kan ongkos di sini terus pindah lagi. Oh iya baru ngerti gitu. Karena mereka yang bilang pelaku pasarnya, jadi akhirnya kita minta lahan yang ada di tepi sungai. Nah kemudian lanjut Pak. Nah kemudian nih kami swasta bangun ininya, kemudian berhubungan waktu itu Pak Agung bantu dermaga dan lain-lain, pokoknya ini sinergi lintas sektoral lah intinya gitu. Lanjut, nah pasar yang berantakan nanti berubah menjadi kayak gini, jauh lebih bagus, masa depannya dia jelas, hujan dan hujanan dan lain-lain, bongkar muatnya sudah langsung sebelahnya. Lanjut, nah ini pasar kami yang di Tangerang, kapasitasnya waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu 2000 ton, sekarang katanya sudah hampir 3000 ton per hari. Nah kalau 2000 ton itu sekarang itu 10 ribuan orang yang kerja, pengaruhnya kalau 2000 ton itu terhadap kurang lebih 50 ribu hektar tanah di daerah pertanian yang mempekerjakan kurang lebih 250 ribu keluarga. Jadi itu luar biasa besarnya kalau konsep pasar hidupnya benar. Nah apakah ini sudah beres kalau kayak gini? Kita lihat coba lanjut. Kita mempunyai data, lanjut Pak. Lanjut, ya. Kita mempunyai data di pasar kita tuh di data tiap hari. Ibu, Bapak mungkin bisa buka di website kita Paskomnas, itu ada daftar harga harian. Nah, di Google terus pencet Paskomnas keluar itu Pak, bisa lihat daftar harga harian. Daftar harga hariannya tuh fluktuatifnya tuh kayak gini. Bahkan terakhir mungkin bawang berapa dan lain-lain ya, tapi di luar biasa lah. Ini kan nggak benar. Kalau di sini semua rugi, kalau di sini inflasinya tinggi. Padahal kalau di sini ini petaninya ya nggak terima apa-apa. Nggak terima apa-apa. Nah, pedagangnya yang terima. Jadi, mestinya kan kita mesti kudu cari angka di sini yang benar lah. Contoh kayak di pasar induk kita ya, karena kita mempunyai data. Kalau kol itu harganya 2000-an itu yang datang kira-kira 100 ton. Berarti kalau 400 mungkin datangnya hari itu 200 ton kan. Logikanya gitu, lebih banyak ya lebih murah kira-kira gitu lah. Jadi dengan pasar yang teratur kita mempunyai data berapa sih kalau kita call itu pantasnya 2000, harganya untuk petani bagus untuk konsumen oke, berarti daya dukungnya 100 ton daerah sini. Itu yang perlu kita catat. Lanjut. Nah tapi kalau pasar-pasar di pinggir jalan itu nyarepnya gimana, harganya gimana? Padahal data itu perlu untuk mengatur segalanya ini. Lanjut. Nah kalau kayak gini ya bisa ngatur lah ya. Nah ini yang tadi itu Surabaya berubah menjadi gini. Pasar kita induk di Surabaya yang Oso Wilangun itu, dia cuma 300 meter dari Teluk Lamong yang mudah-mudahan sebentar lagi jadi pelabuhan besar, itu jauh lebih bagus. Lanjut, masa depannya lebih lanjut. Nah di website kita bisa dilihat ini, pasar Palembang, pasar Tanah Tinggi dan pasar Surabaya. Harga ini ada tiap hari. Gunanya apa sih ini? Kita memberikan informasi harga sehingga pedagang kita pun kalau misalnya di sini harganya tinggi, dia cari Jawa Timur mungkin ada itu, dia minta kiriman di antara itu. Dan dengan pasar induk berjaringan, mereka bisa dengan mudah minta ke sana karena yang nanggung kami pengelola pasar. Kalau dan misalnya dari Surabaya mau kirim ke Tangerang, nggak ada kenalan di lempar yang karena hilang bablas, tak modal gitu, nggak bisa. Jalan-jalannya itu tuh nggak bisa. Karena pindahnya barang, karena kelebihan barang itu kadang-kadang kan, nggak terus-menerus kan. Lah kalau hubungan dagangnya kadang-kadang itu nggak loyal. Tapi kalau di dalam jaringan kita, bagusnya pedagang kita dagang di sini seolah-olah dagang di tiga pasar kita. Kita membutuhkan lebih banyak pasar lagi supaya disparitasnya itu mengecil. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah ini yang sudah kita bangun, Palembang, Tangerang, Surabaya dan Semarang sebentar lagi setelah pemilihan gubernur. Kemudian Makassar kami diberi oleh pemerintah. Ini sudah dibangun pemerintah di Kima, di Makassar 5 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini belum bisa jalan ya. Kita mencoba disuruh ngelola, ya entah bisa entah enggak kita usahakan karena tempatnya keliru. Nah repot. Nah tapi katanya, wah gimana sudah dibikin, kita disalah-salahin, ya dimintain tolong. Tapi ya berat ya Pak Surabaya. Kami akan coba. Lanjut. Nah ini seluruh titik-titik distribusi itu di sini mirip dengan yang Mas Angga, Pak Angga tadi pikir. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, distribusi barang itu menjadi luar biasa dan disparitas bisa mengecil. Lanjut.
terus. Nah, nanti kalau sudah jadi itu tujuannya gini Pak. Ini pasar Indoe yang merah-merah. Di sini kita punya data yang tadi saya bilang itu loh. Oh, kalau ini 2.000 pantes sih. Jadi di sini itu 100 ton, ini berapa ton pusat itu tahu diinformasikan ke pusat pertanian mulai bisa nyetel. Karena kan nggak mungkin toh saat betulin kalau di sini ngirim jauh ke sana biasanya itu kurang lebih nah ginilah kira-kira bahwa ini prebes-prebes sedikit tapi persentasenya kecil. Jadi dengan data ini kita bisa mempengaruhi daerah-daerah produksi itu untuk menanam yang benar. Nah dengan begitu disparitas akan mengecil. Oke, lanjut dengan yang lain Pak. Pas supaya harganya pas Pak. Posisi katanya itu. Oh, komisinya ya. Pasar komisi. Komisi. Nah, komisi atau komisi ya. Broker. Sebetulnya nasional komisi. Pas komisi. Nah, ini gini. Terus gini kan yang dibangun itu ya si Slognas ya. Kalau jadi itu si Slognas tapi kalau tidak ada tata ngatur ya tidak ada gunanya. Kira-kira gitu. Ini maaf saya bikinnya ya cuman begini aja, cuman saya mau buat gitu. Jadi pokoknya pemerintah tuh supaya harganya nggak kacau balau, beras, minyak dan lain-lain bisa dimain-main itu kudu punya penyangga, mestinya ya kudu. Nah terus pusat-pusat distribusi ini loh yang kurang pemerintah. Pemerintah harus menentukan di sini misalnya harganya 9.200, 9.400. Ini perbedaannya tuh karena masalah transportasi, misalnya gitu. Siapa? Pemerintah itu siapa? Departemen Pertanian, Perdagangan atau jelaskan dulu lah biar ya, pemerintah. Mestinya ya Departemen Perdagangan. Nah, kalau harga, kan ya oke, Departemen Perdagangan ya, mestinya. Ini maksud saya pemerintah harus nentu ini. Pusat distribusi A, kamu bagi terhadap distributor di wilayah kamu untuk yang distributor gede harganya 9.200. Misalnya ini kan ini saya mikirnya gini. Misalnya skala 50 ton harganya 9.200. Ini yang tidak pernah dibuka oleh pemerintah. 10.000. Pusat distribusi lagi ini dikasih tugas kamu boleh jual yang 5 tonan dengan harga 10.000. Tujuannya apa? Kita nggak usah capek ngawasin distributornya itu main-main. Kalau distributornya itu jualnya 11.000, sudah pasti orang akan beli di sini. Paham Pak? Pemerintah selalu cuma ngasih satu harga, terus diawasi, terus yang diawasi sama yang itu kerjasama Pak. Tapi kalau di gini no selesai, saya berani taruhan. Berapa Pak? Gini Pak, di satu pusat distribusi, ya. Dia memerintahkan kamu jualnya ke distributor gede kamu misalnya ya Pak, yang skalanya 50 tonan per minggu atau apa itu harganya 9.200. Tapi kamu juga boleh jual harga 5 tonan, maksud saya, untuk sup yang lebih kecil, harganya 10.000. Artinya apa Pak? Kalau si distributor gede yang kurang ajar, suka main-main itu jual 12.000, ya kita dagang kecil beli di 10.000 dong. Plus nih Pak, gak usah ngawasi. Kasih aja aturan ini Pak. Kalau yang kecil sama yang kecil kerja sama Pak? Nggak bisa Pak, orang buahnya itu nggak bisa kerja sama Pak. Yang kerja sama orang sedikit Pak. Percaya deh Pak, gak bisa Pak. Ini misalnya satu pusat distribusi misalnya punya 20 titik gitu ya Pak, distributor itu aja gak bisa kerjasama menurut saya. Apalagi ini udah lebih banyak lagi, skala kecil, wah gak mungkin Pak. Betul gak Pak? Kalau dia mau, gak mungkin lah Pak, gandengan semua. Tapi biasanya kalau jin sama setan itu kerjasama. Nah, kudu dicariin jurusnya. Setannya susah banget Pak, kerjasamanya Pak. Oke, okay. Tapi logikanya cuma gini Pak. Sebetulnya cuma gini Pak. Oke. Loh, ya ini beras, gula, minyak, apa yang dimain-main Pak ya pasti ini. Oh, yang sudah jalan. Enggak, pemerintah gak jalankan itu. Entah kenapa, saya gak tahu. Tapi sebenarnya cuma kasih gini aja. Gimana? Ya pokoknya pusat distribusinya tuh mungkin kalau Indonesia anggaplah 10 titik jadi itu aja sudah. Mereka biar aja kan gak perlu dirayonisasi. Mosok sih Pak kalau pusat distribusi Medan yang ngambil orang Lampung kan dah. Kenapa? Di Puspa Agro. Gimana Puspa Agro nih? Sama sekali gak jalan. Pak, pusat distribusi itu maksudnya pemerintah? Bisa pemerintah, bisa swasta. Nanti saya habis ini akan jelaskan. Di daerah? Ya, di mana? Pak, kalau ada di
nggak ada. Kalau menurut saya nggak usah ada Pak, asal ada betul-betul ini loh, pemerintah menentukan harga ininya kan. Mosok yang di sebelah sini ya Pak ya, misalnya ini jauh, misalnya ini di Sulawesi, ini Sumatera, mosok ya mungkin dia nyebrang ke situ, ya. Nggak mungkin Pak. Kenapa? Ini kayak beras minyak itu kan tetap bisa, nggak bisa. Tetap orang akan ngambil yang dekat karena itu. Pak, contohnya beras Pak. Pusat distribusinya kan cuma Cipinang, Pak. Wong Medan barangnya datang dari Cipinang. Nah, itu. Karena itu pemerintah harus menentukan pusat-pusat distribusi ini dan terus ngasih volume yang jelas. Selesai kok. Tidak ada susahnya, Pak. Ada yang kurang, Pak. Apa? Seharusnya pemerintah bikin pusat distribusi di daerah surplus. Di masing-masing daerah surplus. Ya, nanti ada ya. Kita nanti pas bawang saya cerita gitu. Oke? Okay? Pemerintah suruh yang sulit-sulitan. Nah kalau pemerintahnya mah ya kita harus selesaikan pemerintahnya harus enggak pemerintahnya harus mengerjakan seperti ini. Nah itu gerakan apa yang kita bisa gerakan? Nah kalau pemerintahnya sih setor belum sih apa itu namanya bendahara partai? Iya itu pun harus lanjut. Nah yang ada di pusat distribusi untuk aturan ini Pak, dia yang bisa jadi pusat distribusi itu apa sih? Dia harus mampu memberikan data kebutuhan wilayah, ya. Terus dia punya gudang, ada stok produk yang cukup, terus ada transaksi, itu harganya wajar, transparan. Terus ada regulasi ini. Kira-kira idenya itu kira-kira begitu sehingga dia ini kena harga gede ini kalau dia mau mahal orang boleh beli yang 5 tahunan. Harganya tinggi kira-kira gini. Ini harga cuma angka cuman ya memberi gambaran nih kira-kira caranya gitu idenya ya. Ya contohnya aja Pak, pemerintah main itu apa pada waktu panen garam yang impor garam mari panen itu pemerintah nanti saya bisa. Oh iya terima kasih nanti ya, nah ini sederhana, ini gambarnya cuman kayak gini Pak. Ini contoh bawang yang kemarin baru Pak, pemerintah tuh ngatur bawang kok susah, kita juga bingung. Padahal se-Indonesia itu penghasil bawang kalau ada mungkin belasan yang suka ya puluhan bahkan, tapi sebetulnya 5 daerah itu sudah 85% Pak Surabaya ya. 5 daerah itu 85% ya ini tok aja toh Pak dipegang. Misalnya gubernur dan kamu produknya berapa? Problemnya bawang itu apa toh Pak? Di periode tertentu kan pasti panen raya. Lah nek panen raya di 5 titik ini ada resi gudangnya selesai ya Pak? Selesai ya udah. 100% selesai. Sungguh Pak, hanya dari 5 daerah ini dipegangin aja, stoknya dipegangin. Bawang tuh paling sing mahal banget kan kira-kira 3 bulanan itu kan. Habis panen raya ambles itu 3 bulan itu pemerintah enggak usah megangin 3 bulan punya itu. 1 bulan aja misalnya 80 ribu ton. Selesai dia pegang karena orang lain juga akan pegang. Efeknya kalau pemerintah beli barang di sini Pak di resi gudangkan oleh dia, bawang ini tidak akan jatuh banget. Kalau kemarin misalnya 1.800, begitu pemerintah memberi alternatif pembelian, si tengkulak-tengkulak yang biasa nimbun itu mungkin terpaksa belinya di 2.500 atau 3.000. Pak, tapi faktanya tuh pemerintah tidak mengerjakan itu kan? Nah, itu maksud saya, gerakan kita ini kumpul-kumpul untuk ini loh, kayak gini loh caranya dan ini pemerintah kudu melakukan itu gitu. Maksudnya kita kumpul kan itu Pak. Oh, iya. Okay. Oh itu bisa jadi bisa loh. Nah itu maksudnya begitu. Ya Pak ya, jadi ini bukan pemerintah mengerjakan ini loh, pemikiran kita sebagai IA ini kudu kayak gitu yeah. Pak. Dan kalau kita sepakat, kita ngomong-ngomong masalahnya kayak gini, ya masalahnya masa kita gak bisa beresin sih. Gitu ya Pak ya. Gak usah pakai okay. Model mati-mati yang rumit. Gak usah terlalu, kita kudu bisa beresin. Ya, oke. Okay. Ada niat Pak. Nah itu nantinya. Nah, sekarang ini kita niat Pak. Oh siap. Kalau kita itu bahasa Inggrisnya ina amalu biniat. Siap Pak. Siap. Nah, jadi, ini lanjut ya. Jadi ini contoh nih bawang putih. Oke lanjut. Nah, ini saya gini. Bawang putih, kebutuhan produksi dan lain-lain itu kan sebetulnya gini loh. Misalnya pemerintah tentukan aja lah. Ini saya anu ya seperti ini ya Pak. Pokoknya gini. Kita mengasumsi aja 10% terus kita ekornya berapa. Tapi kuotanya itu dijaga betul. Jadi berarti pemerintah nyediakan misalnya 90% gitu ya. Itu enggak boleh keluar Pak. Jadi kalau
Pak, pertanyaan jadi pemerintahnya siapa Pak tadi Pak? Kalau ini ya, saya nggak ngerti Pak yang namanya pemerintah. Jadi pokoknya yang kuasa yang bisa menjadikan ini. Untuk hal tertentu, kalau pertanian kan gini Pak, ginilah ya. Sekarang kalau hasilnya cuma 2% ya Pak ya, mestinya Departemen Pertanian, kamu ditargetin, kamu naikkan sampai sekian. Saya Departemen Perdagangan hanya akan memberi kuota 90%-nya, gitu loh Pak. Menurut kami, pertanian dan perdagangan harus bisa. Mosok yang nentuin kuota yang bertanggung jawab terhadap produksi. Kalau dia yang menentukan impor, kalau produksinya berhasil, nanti dia nggak nentuin impor, nggak silakan. Padahal yang nentuin impor itu yang rata enak ya Pak ya. Jadi mestinya nentuin impor itu harus di luar produksi. Gitu. Jadi gini, kira-kira gini, anggaplah tahun depan Departemen Pertanian udah sosialisasi gak karuan, dikasih tugas, kamu harus meningkat sampai 10%. Karena apa? Karena Departemen Perdagangan hanya akan memberi kuota 90%, gak mau tahu pokoknya 90%. Meskipun hasilnya mungkin cuma naik jadi 4%, ya biarlah bawang naik sedikit. Setuju gak Pak? Ya. Bingung nih Pak, bingung tahu. Kenapa? Diulang. Ini sekarang hasilnya baru 2%. Ya. Kalau saya Pak Sukam, saya tidak menentukan hasilmu 10%. Jadi seolah-olah kan kita buka kuota impor 90% ya. Kalau saya malah tak kasih buka cuma 85%. Kan kenapa Pak? Karena kalau petani terus dia mulai yang hari ini nggak nanam bawang putih, besok nanam bawang putih, harapannya supaya dia semangat harganya bawang putih rada tinggi. Jadi kalau targetnya kita kasih lebih, dia nggak nyanda pun hasilnya bawangnya rada tinggi, dia akan lebih rajin tahun depannya lagi lebih cepat gitu loh. Paham ya Pak ya? Kalau dia disuruh nanam, disuruhkan memajukan pertanian, tetapi kuotanya nggak dibatasin, sistem distribusinya tidak diatur, si importer itu mau mateni dia, begitu dia panen, dia buang harganya berapa truk, dia jatuhkan rugi, dua mateni itu tidak apa-apa, tapi barangnya rusak. Cara yang lain gitu Pak. Kan kita semua tahu tuh ya. Jadi kuota importer harus dibatasi. Tidak mau tahu, nah pemerintah mengadakan sosialisasi betul-betul, kita programnya gini, berarti di periode tertentu mungkin bawangnya rada naik, tapi mungkin kalau biasanya 8-9 ribu paling jadi 11-12 ribu, enggak jadi 60 ribu kayak sekarang. Tapi untuk jangka panjangnya, kita pasti bisa swasembada bawang. Kan gitu loh. Apa yang sekarang terjadi kan katanya importer itu barangnya ditahan supaya harga tinggi. Nah, itu dalam kasus seperti ini bisa jadi juga kan yang melakukan hal itu. Iya. Yang ngawal dulu sopo Pak. Yang ngawal itu kan Pak. Iya. Sampai Indonesia kita harus punya gambaran sebetulnya setiap komodit itu permintaannya dalam negeri berapa. Mana yang bisa perkelintuan wajib dan yang apa sih pakai izin ya perlu dialokasikan di mana di produksi. Kalau variasi yang tadi dikatakan Mas Hartono kasih sesuatu tidak mencapai persis tapi paling tidak 90% harganya paling naik sedikit ya gak bakal main terlalu kan orang mengurangi kebutuhan bawang 10% itu gampang cuma tuah minum aja ya Pak kalau tanya yang ngawal sama ya kita ini mesti ngawal sama-sama mikir bareng-bareng bagaimana itu harus terjadi saya kira gitu Pak. Kalau kita contoh konkretnya misalnya, anggaplah kita IAITB lah, coba-coba ikut ngawal tuh konkretnya piye, Pak? Ya itu toh Pak, ya kayak sekarang ini kan kelihatan misalnya di pelabuhan numpuk kayak gitu kan, ya itu enggak bisa harus terjadi ya harus di ya entah bagaimana caranya IAITB itu loh. Kalau ada dasar loh dia nanti. Betul. Enggak, tapi ya bagaimana cara Ya kayak sekarang misalnya kita sudah tahu kasusnya, jadi berarti lain kali kalau kasusnya itu ya langsung diuber itu teriaknya lebih pagi dari hari ini. Iya kan? Ini sistem Pak, bicara sistem. Iya, tapi maksudnya logika makronya begitu kalau kita mau bicara teori yang manapun, tapi kalau dikerjakan ini tidak dikerjakan ya percuma ya, kudu dikawal.
Iya kan Pak? Kudu direncanakan. Iya direncanakan dan terus dijagain terus gitu loh Pak. Saya jaga tuh Pak, makanya pertanyaan saya sekarang kan jadi 8.000 menjadi 100.000 lebih. Kan fakta di lapangan seperti itu Pak. Artinya kan terjadi. Menurut saya karena setiap kebijakan gak ada yang nama. Ya maksud saya ya jadi kita ini kumpul untuk bagaimana ngawalin. Kalau yang kita lihat ini ternyata di antara alumni aja banyak gitu kan yang main-main. Kalau kita sebetulnya bisa berkolaborasi, kita bisa at least mempengaruhi beberapa orang lah, mengawalnya dengan cara itu tujuannya sebetulnya. Gua itu lewat Bu Sekjen. Dari tadi Bu Sekjen. Siapa lagi? Dan Bu Sekjen itu gak terang. Nah ini wes ya ini intinya adalah pokoknya bahwa merah itu pasti bisa diproduksi dalam negeri surplus tinggal jaga nih gitu aja dari 5 daerah yang besar tadi lanjut Pak persentasenya itu. Nah ini gini, nah 5 daerah itu cuma Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini tuh sudah sekian yang lainnya tuh gini, jadi 4 ini dijaga selesai terus di situ di resi gudang sebenarnya sudah dengan di resi gudang itu ada dua hal Pak. Dengan irisi gudang, pemerintah beliin cepat di periode jatuh, harganya tidak terlalu jatuh, dia masih semangat nasib. Kemarin lewat jatuh, soalnya sampai di mungkin 1.600-an nama malah ya, 1.600 Pak. Terus petaninya sama sekali nggak mau nanam Pak. Jadi kosong Pak, 3 bulan itu kosong, ini hancur total, kira-kira gitu. Saya usul Pak, Bapak aja yang minta sebagai mempunyai, ya katakanlah semacam privilege, ikut sebagai penyangga. Bapak sebagai pemilik pasar, nangkupnya kan gampang kok. Kalau ada sesuatu. Oke, coba kita hitung mainnya. Magnitude uangnya, gitu ya. Kira-kira itu 823.000 ton per tahun. Kalau tadi dikatakan bawang itu di tingkat petani, 2.500 seharusnya kan membeli sesuai pasar ya Pak. Ya kan 2,5 juta rupiah per ton. Ya. Itu kalau diterjemahkan kira-kira duitnya berapa bro? 20 triliun. 20 triliun bukan negara kecil buat kita mau ya, artinya apa? Angka ini sebetulnya kalau mau fluktuasi dari angka itu dia nggak akan sedrastis ini harganya per tahun ya. Tidak bisa kita katakan justifikasi melonjaknya harga. Justru ini sekarang ini kan tadi saya setuju bahwa ternyata pasar induk itu mempunyai peran meminimize transport, Bapak ya. Kemudian buffer dari distribusi gede ke distribusi yang kecil-kecil dengan dua angka tadi itu. Menurut saya ini kan bagus. Kenapa nggak dia misalnya dia Bapak aja ngotot ke DPR minta privilege gitu loh. Betul. Nah itu tolong dibantu. Saya sendiri nggak bisa. Kalau Bapak bantu bisa. Abis ini memang yang menarik diskusi Pak, saya cepat sekali kok lanjut. Nah ini ya soal ini tadi Pak Tisa langsung tak komentar. Gak usah pakai triliunan kok Pak. Dan yang perlu dijaga itu cuma 80.000. Nah cuma 1 bulan produksi, kebutuhan itu kira-kira 80.000 ton. Itu aja ditutup pemerintah selesai. Cuma ditutup, udah. Buktinya sekarang enggak pemerintah. Ya udah dilakukan kok Pak. Yang kayak Bapak punya kepean gak dipakai ya percuma lah. Lanjut, cuma mau gambarkan bahwa kita pasti mampu gitu. Kita pasti mampu. Ya, oke. Musuhnya Pak. Oke. Ini ada sedikit mau nambahin. Kalau kembali ke itu Pak, slide yang tadi sistemnya sudah bisa dipasang. Yang ada harga apa? Yang itu Pak, sesuai ekonya.
Oh, yang ini, yang ini. Ya, jadi Pak, yang paling itu ada selain itu. Atau pemerintah apa malah tipe orang seperti Pak Kartono ini? Saya mau coba jawab Pak tadi yang awal. Oh, saya Den Priyono, Mas. Ini kan pasar itu ya, Pak. Ya. Seharusnya pusat distribusi bicaranya adalah organize, Pak. Yeah. Organize market. Yeah. Yang dikawal adalah satu, Pak, kepastian pasar untuk petani. Ya, artinya petani pasca kalau panen. Lagi jatuh tetap kita beli yang lebih tinggi. Jadi begini, Pak, pasca panen sampai bawang atau beras di konsumen itu kan ada mata rantai. Yeah. Mata rantai Joni, Acong, yeah. Kredi dan lain sebagainya. Ahok. Aku nggak tahu. Sampai sini delapan ribu. Ini Pak, maksud saya, kenapa tidak dikembangkan, lebih integrated, lebih organized? Ini bicaranya adalah menjaga kepastian pembelian dan pasar, kemudian menjaga harga di sini. Gitu. Jadi yang ada satu itu Pak Hartono tidak bisa menyusul itu. Pak Hartono jadi negara demokrat atau privilege? Coba siapa? Tapi kalau Anda tadi lihat konsep bahasanya pakai mati ya. Kalau resi gudang itu berhasil, Pak. Karena ada yang nggak mau kalau resi gudang itu berhasil. Ya, Pak Hartono. Kenapa nggak? Mas, balik ke masalah pengawalan. Pengawalan itu menjadi mudah kalau ada sanksi. Dan nggak ada, Pak. Nanti sanksi ini. Nah, itu kita usulkan ada sanksinya, ada sistem, ada apa. Tujuan diskusi kita. Ini Pak, ini mau jawab ini. Nuhun sewu, Pak. Ya. Jadi kebetulan saya yang jaga gawangnya di pemerintah, saya orang swasta, saya pribadi, gitu. Tapi saya bantu untuk membuat kebijakan-kebijakan di Kementerian Perdagangan. Jadi merujukannya tanggung jawab apa? Jadi istilahnya membisiki. Jika nanti Pak Menteri, Pak Wamen itu dia geli dengan usulan-usulan kita. Tapi saya mengharapkan nanti ada istilahnya apa? Kalau nggak waktu masih muda tuh mendemo. ITB melakukan apa semacam audiensi dengan Pak Menteri, pura-pura nggak termasukkan, lalu paparkan usulan-usulannya. Sehingga pada saat datang ke kementerian itu sudah sebetulnya cuma formalitas. Itu satu. Kedua, yang Bapak tadi nanya pemerintah ini, mohon maaf karena beliau itu sangat sangat apa namanya semangat, jadi nyebutnya pemerintah nggak salah juga. Tapi yang dimaksud pemerintah di sini adalah premises atau pusat-pusat atau aset-aset yang dikelola satu bisa oleh BUMD, bisa oleh BUMN, bisa oleh Pak Artisa, bisa oleh Bapak, bisa oleh Menteri, jadi oleh siapapun yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Dan ini dari 100% pangsa pasar, katakan bawang, cabai, dan sebagainya, terutama beras, ya, itu mungkin kita mainin 10% saja, ya, seperti bulog. Sehingga pesan bawangnya tidak akan menggantikan sistem distribusi, mungkin tidak. Gitu. Institusinya kan sudah ada, Mas, bulog. Betul. Kenapa misalnya bawang putih itu orang di bulog, Neng? Betul. Jadi, yang Bapak sampaikan itu benar, 100% benar. Nah, yang kita diskusikan adalah bahan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran atau usulan dari kita sekarang. Saya harapkan nanti dari diskusi ini ada resumennya, kemudian nanti ada yang membawakannya di depan katakan Pak Wamen, ya Pak Wamenda, Mas Bayu, sampaikan di sana. Oke, bisa supaya ini menjadi usulan kebijakan. Aku usul ini kalau berbicara masalah pengawasan, masalah sanksi, paling kita bisa sorotannya di situ, Pak, mengingatkan terus. Karena yang kita hadapi kadang-kadang yang dikatakan pemerintah itu akarnya partai. Sebenarnya ada, Pak, satu yang menurut saya sangat krusial, yang menurut sama hemat saya kita ITB wajib untuk ikut kontribusi. Apa itu undang-undang perdagangan? Karena itulah cikal bakal. Sekarang pertanyaan. Sekarang masih RUU kan? Ya, saya selesaikan dulu sebentar. Oh, cikal bakalnya. Jadi begini,
mengapa kita tidak punya lembaga yang mengawasi pergerakan barang, harga, ketersediaan antar wilayah, antar waktu, antar provinsi, antar pulau, dan sebagainya. Karena tidak ada payung hukumnya. Pemerintah apa dasarnya untuk mengelola gula? Pemerintah apa dasarnya untuk mengelola beras? Itu karena legacy, ya, nggak berhasil lain di apa buruknya. Pemerintah apa dasarnya mengawasi semen? Semen yang realisasi buat katakan dari 500.000 satu sak di Jawa 50.000 per sak. Apakah ekonomi seperti ini mungkin dipertahankan? Di Papua penghasilan saudara-saudara kita yang jauh lebih rendah daripada kita yang ada di ruangan ini, tetapi dia harus membayar lebih mahal atas barang yang sama. Sedangkan kita yang penghasilan per bulannya, kalau saya nggak jelas penghasilan, mungkin bapak atau siapa yang sama, jelas bulanannya, ya, jauh lebih tinggi daripada saudara-saudara kita di luar Jawa, membeli barang yang sama yang di luar saudara kita dengan harga yang murah. Apakah ini dan ekonomi yang kita pertahankan? Ya. Dengan berinvestasi di luar negeri, dengan investasi dimanapun, kalau ekonomi konsep ekonomi kita di jalan seperti sekarang, maka itu tinggal terlepas. Tapi poinnya apa? Poinnya apa, Pak? Ya. Poinnya harus ada payung hukumnya. Nah, undang-undang perdagangan itu harus kita usulkan. Kalau bila perlu kita bikin draftnya. Sebetulnya di laptop saya ada, kalau mau nanti saya kalau perlu bangun ini sebelum nanti. Mas, kalau sudah undang, dilaksanakan gimana? Oke, dilaksanakan ada mekanisme. Saya mau nambahkan, ini diskusi kita ini memang ujungnya adalah di transaksi di tingkat konsumen. Ini diskusi mengenai harga, tapi coba dilihat lagi. Dari semua komoditi yang kita konsumsi, sebetulnya yang kita punya kemampuan berproduksi secara kompetitif, di tingkat Asia saja, produk mana? Ya. Dan itu kalau memang kita nggak punya kemampuan berkompetisi di situ, ya sudah kita import. Jangan malu mengatakan seperti waktu saya berdiskusi dengan kepala Litbang Pertanian, dia bicara mengenai swasembada kedelai. Oke, berapa komponen biaya produksi kedelai di Indonesia? Ya ngapain kita produksi kalau memang itu kita kalah juga dan itu bukan pangan utama? Ya, kita jangan tersinggung kalau memang kita harus import. Oh, tidak. Ya silakan yang mau makan tempe dan tahu. Makanan 90% rakyat Indonesia. Oh, enggak juga. Ya. Jadi begini, kalau itu sesuatu yang membuat kita tertinggal, kalau tidak kita produksi, walaupun itu mahal, kita harus produksi. Ya. Sama, tadi yang saya kasih contoh Jepang, kenapa mereka tidak melepaskan itu dengan impor? Ya, beras. Walaupun di sana harga beras Rp28.000 per kilogram. Itu yang saya tidak komentari apa itu namanya persentase Anda. Anda berbicara mengenai Jepang, saya enggak komentar. Karena Jepang konsisten, Pak, membelain petaninya. Kita enggak. Lah justru kan sekarang begini. Kalau kita mau berbicara tadi, saya dari sisi produksi. Tadi Mas Antono dari sisi distribusi. Ya, kalau barangnya enggak ada, apa yang mau didistribusikan? Ya. Jadi kita berbicara nih sekarang, sekian juta lahan pertanian, mari kita petakan. Bawang itu produksi setahun kita perlukan sekian, beras sekian, dan semuanya. Disusun saja jadwal tanamnya. Mas, ya. Faktanya kan tidak berjalan seperti itu. Nah justru karena pemerintah tidak lakukan itu. Nah sekarang ITB bisa lakukan simulasi itu. Mana produk yang Indonesia punya daya saing, ya, dan berapa keperluan setahun, mari kita kawal itu. Ya, sekarang ini siapa yang mengawasi itu? Kementerian Pertanian enggak lakukan itu. Kalau sampai tapi partai yang ngotot ya. Loh. Sekarang lawan partai. Iya, sekarang begini, enggak peduli siapa dia, tetapi kalau informasi ini dibuka secara transparan. Ya. Enggak ada yang bisa melawan itu gitu loh. Setuju. Ya. Jadi kita mesti bikin sistem IT system yang bisa membuat semuanya itu transparan. Iya. Jadi kalau kita berani ya seperti susu lah misalnya ya, berapa keperluan di Indonesia daging dan sebagainya, kemampuan kita produksi di mana, sasaran 10 tahun lagi ada di mana, biaya produksinya berapa, ini jelas sekali kita bisa lakukan rekomendasinya kepada pemerintah. Jangan seperti sekarang lakukan. Nah, jangan seperti sekarang kita bicara mengenai gonjang-ganjing harga susu sementara 75-80% susu kita impor ya. Nah, berapa populasi sapinya? Kalau gitu loh.
kita bicara mengenai lonjakan harga ayam, daging ayam, bawang misalnya, tadi kan lu dikatakan cuma berapa senter produksinya? Kenapa nggak ada yang mengawasi itu? Gitu? Ya ini mau 9:30, jadi konklusinya apa? Tadi ngambil yang punya aja Pak Atisa, mekanisasi ya Pak ya. Pak, menurut kami ya, tapi sebetulnya panjang tapi nanti dikatakan susah agak mekanisasi begitu. Karena kepemilikannya banyak orang, masing-masing, jadi itu. Saya sudah pernah mencoba itu, gini. Kita memang kita melakukannya gini, kita melakukannya membuat mereka memang jadi berkelompok. Pertama langkahnya itu dulu, kemudian setelah lebar, terus akhirnya kita juga membuat bidang-bidang contoh. Misalnya kita nanam, ngelompokin petani berapa banyak sampai kumpul kira-kira 50 hektar, terus hasilnya bagus, terus mulai mereka ngikut-ngikut. Sosial memang gitu, kita harus terima bahwa itu harus punya waktu. Tapi tidak bisa ada. Dia tetangga dia lihat dulu, oh di sana berkelompok ternyata lebih baik, baru dia ikut. Memang kayak gitu. Tapi pengelompokan itu jangan sampai dia muncul oversupply. Ya. Nah, yang kita wanti-wanti dari awal tadi adalah perencanaan produksinya. Siapa yang melakukan? Sekarang ini nggak ada. Dengan jaringan pasar itu punya tahu kebutuhan, nah itu perencanaan itu. Jadi perencanaan itu dimulai dulu, Indonesia perlunya apa, ya, dan 5-10 tahun yang akan datang. Nah yang saya mau sampaikan tadi itu adalah, kenyataannya ada 50 juta orang tergantung pada pertanian saat ini. 10-20 tahun lagi, berapa orang itu? Ya. Kemana mereka akan dipindahkan, dialokasikan, itu tanggung jawab negara. Kita nggak bisa bilang itu laissez faire. 50 juta orang, tadi hitungan saya dengan gampang mengatakan itu hanya perlu 10 juta orang untuk menangani pertanian kita. Paling banyak 15 juta, lah 35 jutanya kemana? Ya, pertanyaannya itu kalau tidak direncanakan dari sekarang, 20 tahun lagi itu bisa terjadi chaos. Mas, sudah direncanakan juga tidak dilaksanakan, Pak. Saya usul aja, ini mau setengah 10. Jadi begini saya usulnya. Menurut saya, negara kita tuh kekuasaan terlalu tinggi di DPR. DPR itu yang menguasai adalah partai. Kita nggak bisa mengubah itu. Jadi menurut saya, alumni itu susupkan ke partai-partai aja untuk jadi calon. Artinya kita tidak harus tahu. Artinya partai berkuasa. Kalau ekonomi yang berkuasa, partai dibeli. Kalau saya usul gini Pak, jadi setelah kita ini diskusi, kemudian mencapai suatu kesimpulan, ya, oh yang benar tuh kayak gini, terus akhirnya mentoknya di seperti Bapak, tapi saya ngawal siapa? Nah kita ini harus bisa ngawal, maksudnya nggak usah kita nyusup ke partai, sekarang misalnya kita tahu bahwa, oh kena, sekarang kan terbukti, misalnya numpuk di Perak, berarti lain kali kita sudah lebih pinter. Berarti kalau zaman kayak gitu nggak usah sampai berapa bulan-bulan itu, seminggu sudah dicegah dulu. Kalau itu teriaknya cepat, misalnya begitu. Oh saya pikir pinternya jadi kita yang dapat keuntungan, enggak ya? Oh enggak. Kita intinya loh, kalau kita mikir cuma untuk keuntungan kita mungkin nggak perlu kumpul sekarang ini. Saya ingat perkataan Laksamana Soekardi, terutama waktu di Manado dulu. Dia bilang, pinter-pinter kayak apapun anak ITB ini berkumpul, semua itu ada di tangan para anggota DPRD dan DPR. Kamu kayak apapun pinternya, kalau tidak bisa bernegosiasi kepada mereka-mereka yang ada, pengambil keputusan politik, susah. Itu zaman udah berubah loh. Sekarang belum, masih tetap itu. Wah, jadi apapun maksud saya, kalau ada konflik ini, saya betul Mas Tri, harus disusupkan kepada partai-partai. Tidak, Pak. Gini. Karena kita sendiri-sendiri, Pak. Kalau kita kumpul, kita nggak bisa, mungkin sini bisa nembak. Tapi tujuan itu dipasang terus. Ya. Mas, ada tanah 5.000 hektar kosong, Mas, di Angkatan Laut itu, Mas. Di Lampung. Silakan gunakan. Oh, saya tahu. Gunakan itu, Mas. Kamu disusupkan Angkatan Laut. Sekarang kita bicarakan next-nya apa? Saya pikir kita buat tim kecil ya. Hari ini kita udah
namanya mendiskusikan ada bayangan, tapi bayangan saya ini tim kecil perlu ketemu tim ya, tim kerja, Mas Artisa, Mas Ratono, Mas siapa tadi namanya? Angga, Dodi, Mas Angga, Anda ikut, siapa aja yang mau ikut ya di dalam diskusi yang lebih intensif, sehingga ada suatu proposal yang kita bisa ajukan. Jadi termasuk di dalamnya ini diajukannya kemana? Apakah ke perdagangan, ke pertanian, ke presiden? Atau ke presiden? Enggak apa-apa, bisa. Bisa. Mas Layan mau ikutan? Biasanya banyak nulis nih. Nah, kalau presidennya biasa dapat duit dari mana? Percayalah bahwa alumni ITB itu ada banyak. Di DPR juga ada. Jadi, tapi yang penting kita punya, kita memang serius mau memikirkan kalau itu sudah jadi sesuatu rekomendasi, kita tinggal pergi ke orang-orang yang kebijakan produksi sampai kebijakan distribusinya harus kita susun. Kalau enggak, tadi khusus kita selesai. Oh iya, silakan. Dari tadi kok diam aja biasanya. Banyak mendengar daripada. Jadi gini, rekan-rekan sekalian, tadi kita mendengarkan presentasi yang sangat beragam, beragam sudut pandang. Tentu didasarkan pada observasi yang cukup lama dan perenungan dari bapak-bapak. Tapi tidak saya ingatkan kembali bahwa suka atau tidak suka, kekuatan pasar dalam arti kekuatan transaksi di pasaran itu berpengaruh, ada tenaganya, ada kekuatannya. Saya tidak mengabaikan ada kekuatan regulator dari pemerintah. Saya tidak mengabaikan itu. Dan itu tadi yang mungkin Prof menjadi bagian dari rekomendasi yang akan disusun kepada Komite Ekonomi Nasional nanti. Tapi yang mau saya katakan adalah jangan kita lupakan juga kekuatan dari real market, transaksi di pasaran. Dan sebetulnya pada transaksi di pasaran ini, kita sebagai civil society itu bisa berbuat sesuatu. Ilustrasi gampangnya seperti ini. Ambil contoh tadi dari bawah penjelasan Mas Artisa sama Pak Atono. Kalau ada satu buffer stock sebagai threat, sebagai ancaman aja, ada senilai satu bulan kebutuhan, itu aja sudah membuat spekulan was-was gitu. Dan saya pikir kebutuhan bawah satu bulan itu bukannya angka raksasa, bukan. Itu hanya satu ilustrasi. Ilustrasi lainnya adalah tadi masalah membangun informasi supaya simetris. Itu sepenuhnya bisa di tangan civil society. Kalau kita misalnya berunding dengan Pak Tono, Pak Angga, Mas Basuki di Bandung, gitu, ya itu saja elemennya sebetulnya. Dan itu sudah ada hasilnya, ada kontribusinya yang konkret, belum ideal, tapi sudah konkret, tanpa harus menunggu apakah rekomendasi dari tim kecil ini kepada kita nanti jalan atau tidak, tembus atau tidak, tanpa harus menunggu itu. Interupsi, ya. Saya pamit dulu, mohon maaf kalau saya menyampaikan terlalu halus. Bukan mas. Terima kasih. Begitu saja bapak-bapak sekalian, jangan lupa bahwa kita in our own potential can do something. Terima kasih. Setuju. Tunggu sebentar, Bu. Monggo. Di hari itu ada tanah, Pak, terkait tanah yang digunakan untuk petani-petani bisa dimanfaatkan oleh Mas Artisa. Halim. Komplek. Halim itu. Salah itu, Mas. Yes, itu, Mas. Datar, besar, bisa dimekanisasikan, tidak ada petani yang mesti digusur. Mas, betul mas, siap. Tapi kita mesti bikin percontohan tuh kalau mau. Jadi paling aman, jadi aman. Kan paling aman. Ya, pikiran, weh. Saya nggak tahu.
Terima kasih, saya di Pak Bumbri masukkan. Dari tadi saya nggak ada pikiran untuk ini untuk mengekspor. Padahal tanah air kita itu tanah air subur. Saya tadi bilang ekspor. Kita mengekspor, maaf aku terlalu berarti nggak mengerti. Mengekspor bahan komoditi yang ada tadi kita bicarakan itu, kita ekspor. Jangan ada pikiran impor. Kuota-kuota, kalau kita berdayakan 248 juta bangsa Indonesia, 10% saja bisa kita ekspor keluar. Nilai rupiah kita akan kembali 1.031 dolar 1 rupiah dengan memanfaatkan ini. Jadi bagaimana membuat supaya nilai mata uang kita tinggi, nilai ekspornya kita tingkatkan. Gini kita bersatu, bagaimana caranya? Saya pernah membuat tulisan di koran, kita buat badan tanaman komoditi ekspor. Jadi kita kumpul nanti tiap-tiap daerah bekerjasama dengan Pemda atau Bupati sebagainya. Ini kita galang kebersamaan. Tiap-tiap daerah Indonesia punya tanaman unggulan, nilainya bagus, kualitasnya tinggi. Bayangkan, nggak usah jauh-jauh. Ganjanya Aceh aja 5 itu 7, luar negeri cuma 5. Nggak usah ganja, itu maksudnya betapa kualitas tanah ini air Indonesia itu subur. Jadi kopi, kentang, kedelai, apa semuanya kita buat supaya ekspor. Nah ini sekarang saya buat kira-kira, saya usul nih. Kita buat badan tanaman obat, tanaman komoditi ekspor Indonesia digalang oleh ITB. Bagaimana caranya? Kita bersatu. Saya kira begitu untuk meningkat. Saya dulu sekolah di luar negeri Taiwan. Saya beli nilai rupiah kita itu sangat-sangat rendah, gak ada artinya. Tidak ada nilainya. Jadi saya punya gaji saya juga itu. Izin pemerintah keluar. Jadi saya lucu. Gak ada nilainya nilai rupiah kita. Jadi kalau kita salah satu membuat supaya nilai mata uang kita kuat, ini lagu kus-kus kan, bukan lautan hanya tongkat. Saya pernah tanam tongkat gitu, saya tinggalkan waktu saya S2, saya dulu di Kalimantan Tengah, saya tahu itu betul kus-kus semua, padahal saya cuma apa tongkat itu aja. Jadi ini pun saya pikir gitu, tongkat apa itu, tongkat apa? Saya pernah memakuli pemerintah Indonesia dan saya bilang di pertemuan internasional itu, saya 2 minggu di Korea, saya bilang, saya di situ 20 apa keuntungan perdagangan obat obat herbal 20 miliar dolar Amerika, 80% bahan baku dari Indonesia. Kita kecolongan tiap hari, hasil ikan laut kita kecolongan, dicuri negara. Sekarang juga masakan, ada pernah saya lihat tuh, ada sudah dengar informasi, ada Korea meminjam tanah luar untuk Indonesia, terus juga tuh, kelapa sawit Malaysia pinjam, itu punya negara asing yang meminjam di kita. Jadi begini, kita tidak menyadari betapa kayanya, betapa saya sudah luar negeri baru sadar Indonesia itu negara yang hebat. Sebetulnya tinggal kita bagaimana menggalang kebersamaan. Terima kasih. Lah kok Bapak enggak jalanin sendiri, Pak? Kok enggak jalanin sendiri, Bapak? Teori. Ini saya coba mengaku. Jadi bagaimana dengan kita tingkatkan ekspor? Jadi kita jangan kuota-kuota lagi. Kita kalau masih bicara kuota, percuma ya ITB kumpul sini. Mainkan itu ekspornya, itu isinya. Saya kira begitu. Mainkan. Kebetulan saya kan tahu pasar ya, Pak ya, karena produk masuk di pasar saya. Menurut saya jangan mikirin ekspor dulu, Pak. Lokal aja ngurusin sendiri yang benar dulu deh. Betul. Karena Pak, lagi dulu Pak. Ini Pak. Iya, lo ya, oke. Ekspor itu kan mesti kualitasnya tertentu, kontinuitasnya tertentu. Kita perlu semangat ke situ sih, Budi. Tapi menurut saya urusin dalam negeri dulu lebih baik. Iya betul. Saya dulu pernah future trading. Saya dari dulu 20 tahun yang lalu future trading. Bagaimana komoditi ini juga ekspor ke Indonesia ini? Saya pernah, jadi mereka punya planning. Nah sekarang kalau kita susun kebersamaan yang kuat, tiap-tiap daerah itu diatur, kita kan punya power nih, pemerintah nih, kita kerjasama, kita kuat itu. Tiap-tiap ini kita bikin, Tuhannya naik perintah, apa-apa, bisa. Never thinking I can do that, I can not do that. Gini Pak, ini kita nih kumpul di sini gara-gara Ken bilang bahwa untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri
Kita harus memanfaatkan tanah di luar negeri. Nah, jadi kita penuhi dulu kebutuhan di dalam negeri dulu dengan potensi yang ada di luar negeri. Habis itu baru kita ekspor. Saya mau nambahkan, Malaysia itu import beras dan mereka sengaja tidak memproduksi beras dalam negerinya karena tanahnya lebih bagus dipakai menghasilkan sesuatu yang lebih mahal daripada beras. Oh, real estate kan tadi. Jadi kalau itu adalah keputusan strategi nasional, kita bisa lakukan demikian. Kalau Indonesia nggak bisa nggak impor, nggak bisa nggak swasembada beras, secara politik labil. Nah, hal-hal demikian tadi yang kita harus putuskan, apa yang kita rekomendasikan produksi dalam negeri, mana yang boleh impor dan kenapa kita impor. Kalau kita hanya semangat 4-5 tanpa alasan hitung-hitungan tadi, ya kita jadi ngacak, resource kita kan terbatas. Ya. Oke. Luar biasa. Sekarang sudah jam 10:30. Kita sepakat bahwa akan ada tim kecil. Pertanyaannya, siapa yang memimpin tim kecil? Coba aja ya, Pak Hartono langsung panggil senior. Pak Hartono. Ya, soalnya bukan apa-apa. Artisnya masih ada koperasi yang harus dipimpin. Jadi Pak Hartono yang memimpin, kebetulan juga bidangnya sesuai dan resource-nya juga banyak ya. Nanti saya bisa bantu untuk mengundang orang-orang yang ingin menjadi bagian dari tim kecil yang nanti keluarannya adalah rekomendasi dan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, ada yang rekomendasi dan ada langkah-langkah yang akan kita lakukan sendiri. Setuju? Oke, terima kasih. Saya boleh ngajak kan, misalnya ini Pak Sugam, dia pengalaman saya. Coba diperkenalkan dulu Pak Sugam. Nah, Pak Sugam ini saya kenal lama sekali, dia dulu Kepala Dinas Pertanian di Magelang. Dan pokoknya A sampai Z lah pertanian beliau tahu, jadi beliau yang akan bantu kita nanti. Baik. Dengan demikian kita tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.